Sebelum kamu menonton, pastikan kamu sudah menekan tombol subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dan inilah Kakak Beradik Podcast. Kau ada di belakang panas tuh. Jangan dilawan ya, Mbak ya. Selamat malam KBP Lovers di rumah. Malam hari ini kembali ke Kakak Beradik Podcast live 2 jam dari sebuah sekolah terbengkalai. Sebelum acara ini mulai dan sebelum proses syuting, kami sudah melakukan swab antigen dan mematuhi protokol kesehatan. Puji syukur malam hari ini kami semua yang sebagai pengisi acara hasilnya non reaktif. Alhamdulillah. Kita boleh cepat ya. Teman-teman semua. Yang penting tetap pada sehat kita ya. Iya. Amin. Amin. Bersehat dah. Iya, kalau sehat kan enak mau ngapain juga. Benar. Ikutin apa kata pemerintah ya. Jangan lu banyak improvisasi ya Anwar ya. Lah, ini kan sudah improvisasi, improvisasi. Ada Bella malam hari ini. Apa kabar? Baik, terima kasih lo udah diundang Simi, thank you. Aku juga terima kasih. Sebelum kita ngobrol, enggak tahu kenapa ikut podcast saya orang sama supirnya. Mana? Mohon maaf ketawa. Aduh, jangan. Ya, aduh kasihan ya, lagi ya, ketawa. Enggak boleh gitu. Kok supir kopernya dibawa kemana-mana? Yaudah, maaf, mohon maaf guys. Jangan. Sebelum mulai, aku pengen ngingetin buat kalian semua bahwa sebentar lagi kami akan melakukan perjalanan ke dua negara yang akan kami kunjungi pertama kali untuk Kakak Beradik Podcast The Lost World. So, kalian semua bisa dapetin tiketnya dan bisa saksikan langsung di GoPlay nanti sesuai dengan tanggal tayangnya. Dan jangan lupa untuk kalian semua datang karena hari Sabtu ini akan ada opening toko terbaru dari Tabenia. Oh, wow. Kalian bisa juga langsung datang, cek aja langsung di Instagram MOP, Tabenia juga. Dan jangan lupa masih ada menu Kakak Beradik spesial Kakak Beradik Podcast di Geprek Bensin. Hmm. Ada yang kakak dan ada yang adik. Tahu tuh, iya. Aku pilih kakak karena aku anak pertama. Oh, tapi aku bisa jadi kakak juga buat kamu. Tapi kalau kamu aku pilih selalu di hati. Ya, kayaknya aku sendiri doang nih di sini. Aku sama kakak. Oh ya, oke, baik. Kalau Bella pilih mau cari sesuatu yang magis, kalau orang destinasi wisata tempat yang dia boleh langsung dipakai. Oke, yuk pakai. Biar lebih intimate sama mereka. Oke, sebagai destinasi wisata gitu ya, sudah biasa pasti. Yeah. Kalau mau mencari hal mistis, Bella pengen cari negara mana? Kebetulan kemarin tuh aku baru pulang dari Egypt kan kak. Oh, yep. Nah, tapi sayangnya itu beda nih. Kemarin tuh aku ke Sharm El Sheikh-nya, bukan ke yang Kairo-nya yang penuh piramid gitu. Nah, jadi kayaknya aku tuh masih kepo banget sama negara Mesir khususnya tentang piramidnya, tentang mumi-mumi yang ada di sana gitu sih. Jadi kayak pengen banget nelusurin, ketemu banget di depan mata kita gitu kan, kalau bisa kita ngelihat muminya kayak gimana gitu kayaknya lumayan seru kali ya. Oh iya, menarik. Gitu. Mesir juga satu negara yang harus kita kunjungi ya nanti. Iya, harus banget. Kalau Bowo tahu Egypt di mana? Kalau nggak salah di samping Bojong ya. Enggak benar. Yang benar. Enggak di Mesir. Egypt tuh Mesir. Kalau nggak salah di Mesir. Kalau bawa suruh pilih satu negara untuk dikunjungi, mencari hal mistis bakal kemana? Oh, aku pengen ke Italia. Italia. Main bola lu? Venezia. Ada apa di sana? Ada apa tuh? Katanya sih ada tempat mistis di sana. Apa? Katanya. Enggak benar. Enggak benar. Asal temen gue pernah ke sana. Iya, apa namanya? Asik punya temen. Iya. Untungnya dia mau nemenin ya. Iya, grup cuma berdua doang, dia sama aku doang. Kalian enggak. Ada gereja tua. Oke. Okay. Gereja lagu tua, ya.
Iya, Aswar. Aswar. Iya, pokoknya ada gereja tua dan udah nggak ditempatin lagi. Maksudnya nggak tempat berdoa lagi, udah dikosongin aja gitu, terbengkalai. Nanti itu lebih serem. Iya. Oh. Oke, thank you, Bawa. Hari ini mungkin jangan banyak ngomong ya. Bawa lagi alergi, mukanya bengkak. Oh ya benar. Tuh. Nggak boleh kayak gitu. Nggak bengkak. Nggak boleh gitu. Ingat masa lalu ya. Ingat masa lalu. Wajah baru ini di kakak beradik podcast. Ini bukan bengkak, bukan bengkak. Kena kenal pot. Ini menyonyong. Sumpah please, jangan pancing-pancing gue ketawa dong. Kemarin jujurly aku, itu di luar ekspektasi aku banget. Deket mikrofon. Aku kemarin nonton siaran ulang di YouTube. Belum, baru mulai. Sumpah ini aku demi Allah ya Rasulullah ya. Kemarin aku tuh, kan aku paling gak mau ngerewind apa yang tayangan kita kan. Akhirnya finally, karena siang aku buka handphone tuh. Dan rame juga aku nonton. Terus yang aku ketawa-tawa itu inget gak? Iya. Iya itu aku gak sadar, aku gak tahu apa yang aku lakuin terus. Makanya aku gak mau sentilan-sentilan. Cuma aku berpesan di rumah, lu kalau ketawa di kontrol. Iya, gak boleh terlalu terbahak-bahak. Tapi yang jahil Aswar kan, gini-giniin aku ditambah. Allahu Akbar. Iya. Sumpah. Ada suara. Suaranya nyaring banget ya. Ada suara. Kenapa terus sih masih posisi sorry, duduk kak. Aku kalau enggak dicengkrem sama kak. Sorry. Enggak apa-apa. Tenang aja kak, aku jatuhin kamu malam ini. Aku lebih berani daripada kak Anwar. Sudah mulai ya. Kayak gitu. Kayaknya nih, aku yakin banget malam ini karena kita enggak ngebahas-bahas tentang tempat ini jadinya marah yang di belakang. Jujur teman-teman, kalau kalian mau tahu dari tadi sebelum kita mulai di sini kita tuh udah ngerasa nggak enak banget sama belakang kita. Ada yang terbang, ada yang nengok, sampai seorang Kak Bella aja tuh bener-bener kayak dia ngerasa yang kayak nggak nyaman dilihat lagi gitu kan. Padahal aku nggak bisa yang bener-bener ngelihat langsung sosok gitu. Tapi lumayan peka berarti ya sama keberadaan mereka. Iya. Kayak dia nonton di belakang ya. Iya bener. Makanya coba deh kasih tahu MOP Lovers tempat ini kayak gimana sih? Ini adalah sekolah, boleh minta mikrofonnya enggak? Oh, boleh. Balikin mikrofonnya. Iya. Saya cuma ngomong sama bisa ke sini. Sabar, Uncle. Enggak apa-apa, sayang, ini buat kamu. Satu sekolah yang sudah lama kosong, kurang lebih 3 tahun. Menurut Urban Legend dari sekolah ini didirikan tahun 1989. Kosong di awal tahun 2019. Karena sering terjadi kesurupan massal di sekolah ini. Wow. Kenapa sekolah ini tidak aktif lagi? Karena dulunya sekolah ini itu punya satu urban legend yang katanya secara turun-temurun para siswa itu sering mengadakan ritual. Ritual apa? Jadi katanya siswa yang, aku gak bilang siswa. Hey. Aduh. Ada yang buka gerbang. Iya. Ini nggak, kayak besi ditarik. Ditarik besi benar. Ini kayak gerbang, sorry ya, namanya sekolah kan biasanya di tengah-tengah sebelum kita masuk tangga ada gerbangnya gitu. Teralis. Iya kayak gini loh. Iya kan kayak kebuka gitu zer gitu. Kayak gerbang tengah-tengah gitu. Oh enggak ya. Enggak aman. Mesin air. Iya. Tandon. Aduh kejepit. Iya, kemudian para siswa yang ada di sini itu seringkali terlibat tawuran massal. Wow. Itu adalah salah satu penyebab sekolah ini tutup karena tidak ada lagi orang tua yang katanya percaya untuk menitipkan anak-anaknya bersekolah di sini. Nah, ketika itu juga terkuaklah cerita-cerita. Dulunya para siswa di sini itu sering berpuasa. Untuk apa? Untuk apa? Untuk mengambil dan juga bisa mendalami ilmu kebal. Hah? Bocah sekolah main begituan? Iya. Iya dong. Buat tawuran. Yang dibacok gak mempan. Bocah sekolah? Udah kepikiran begituan? Iya. Kayaknya buat beberapa daerah masih banyak ya yang kayak gitu ya. Masih banyak, Suar. Masih banyak. Sampai ke sekolahku dulu juga. Nah, coba serius? Aku pengen tanya deh. Ini karena ada dua yang pengen dibahas. Pertama tentang sekolah angker. Yang kedua pengalaman tentang sekolah kalian juga. Ada yang mitos, ada yang cerita lucu juga gitu ya. Monggo. Kayaknya bukan yang pertama deh. Udah, kenapa sayang? Ada apa?
Karena di atas itu kan banyak kayak bangku-bangku gitu ya, ditaruh di atas. Ada yang pada duduk gitu di bangkunya. Tapi aneh banget ya sih bangku ditaruh di atas. Tapi emang, sumpah ya, aku kan pernah kayak promo gitu ke sekolah-sekolah. Ke sekolah-sekolah dan pernah lah ada promo sesuatu gitu ke sekolah-sekolah. Pada saat aku datang ke sekolah yang rata-rata 80% siswanya merupakan siswa laki-laki, itu emang pada barbar. Kata-kata barbar tuh kamu ngerti gak sih? Kayak barbar gitu loh, kayak yang ketika ada suatu acara mereka tuh penuh banget nih di atas-atas, gak peduli gitu loh untuk yang mau jatuh gak ada takutnya. Dan ternyata memang kalau misalnya tadi dibahas tentang mereka mencari ilmu atau mereka memperdalam ilmu atau mereka berpuasa, itu masuk akal banget sih di sekolah yang notabene mungkin mereka pada berani buat tawuran kali ya, buat fighting. Mungkin. Kamu sendiri pernah dengar cerita tentang sekolah angker nggak? Di Indonesia itu banyak loh sekolah angker. Banyak. Kamu yakin nanya aku? Tapi maksudku bukan sesuatu yang kamu lihat. Kamu mendengar ceritanya gitu. Ada satu legenda di sekolah A misalkan. Oh ada. Bahkan sebut saja sekolah A. No, ini kayak suara kereta. Tapi emang ada kereta di sini? Enggak kan? Enggak ada. Lama ini jalanan. Nih. Oh enggak kali. Kayaknya mesin. Kayak mesin. Positifnya mesin ya. Ya bisa yuk. Kalau ngomongin tentang legenda ya atau urban legend, ada satu sekolah yang terkenal banget dan aku yakin banget KBP lovers pasti ngeh walaupun aku tidak menyebut nama sekolahnya. Sebut saja sekolah A di daerah Bandung. Itu terkenal dengan hantu perempuan Nancy. Yes, Nancy yang ketika kita mengelilingi sekolahnya dia akan muncul. Tapi Nancy. Yang bikin aneh adalah Nancy itu gak pernah nunjukin wajahnya seperti apa. Jadi dia selalu membelakangi dan tidak pernah bisa tuh jendela salah satu ruang kelasnya tuh tertutup rapat tuh nggak bisa. Dia pasti nongol di situ. Tapi saking penasarannya aku tuh datang ke sekolahnya. Seorang frisli yang penakut banget. Kamu tahu aku setakut apa? Tapi aku berani untuk kelilingin situ sampai aku benar-benar sebut namanya berkali-kali. Dan finally aku ketemu dengan dia wujudnya, dengan wajahnya dan aku ketemu alasan kenapa Nancy tidak menunjukkan secara wajah ke orang-orang. Jadi kayak ternyata makhluk-makhluk di sekolah itu sebenarnya makhluk-makhluk yang bisa kita katakan makhluk normal. Tapi kenapa mereka kuat? Karena kadang kalau namanya siswa-siswi di sekolah, kita kan sama teman-teman kita sering bercanda ya, kan? Kayak sering yang katanya di sini ada hantu kamar mandi. Yuk kita panggil rame-rame. Yuk kita kunci kamar mandi. Kita takutin teman kita bla bla bla. Semakin kita meyakini itu yang membuat mereka semakin kuat. Dan akhirnya ketika ada misalnya nih secara fisik kita ada yang menjaga, yang ngejagain kita tuh jadi kalah sama kekuatannya makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita. Itu jadi kenapa kalau dibilang sekolah tuh terkenal banget sama angkernya, aku yakin sih semua sekolah pasti mempunyai cerita. Pasti ada satu hantu yang dituakan di sana. Itu pasti. Gitu. Kalau Bella? Kalau aku sih pribadi gak pernah gimana gitu, tapi aku sering ngeliat temen aku. Jadi waktu itu kita di sekolah itu kita habis olahraga, terus kita ganti baju kan rame-rame. Terus gak lama temen aku itu di pojokan satu tuh, diem aja di pojokan. Lagi proses kita mau ganti baju, tiba-tiba kayak ada yang nangis-nangis gak jelas gitu. Terus kita langsung kayak panik kan, kenapa nih orang, kenapa? Ternyata itu kemasukan, gitu-gitu. Terus kalau misalnya biasa di bawah tangga tuh kan ada kayak toilet gitu, toilet cewek. Kalau misalnya toilet sekolahan tuh kan biasa. Kayak ada yang ngajar ya? Ada yang ngehajar besi pakai besi. Iya, tong, deng, tong gitu. Kayak lagi ribut. Iya. Dan ini apa ya? Ini kayak sekolah apa ya? Sekolah, sorry. Ini kayak suara apa ya? Suara gondola ya? Suara fogging. Fogging? Masa fogging malam-malam? Iya. Tapi berhenti, nyala lagi. Iya. Nyamuk kayak desa gitu. Nah, iya kayak nyamuk lewat ya. Emang kita nyamuk kayaknya ya? Enggak dong. Kita semua di sini tim. Oh benar. Satu kabur, semua kabur. Wah, saya tim lo. Nih, kenapa sensi banget lu? Sabar. Sayang, kamu kok di sana sih, sayang? Iya, baby. Kita terhalangin. Atau kamu berdua tadi. Iya, makanya. Apa sih, itu gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa, sayang. Oke.
Lanjut. Lanjut kedua itu toilet. Biasa kalau misalnya toilet-toilet sekolah gitu kan kayak lembab-lembab betul banget gitu kan. Hmm. Nah, itu tuh biasa kita kalau misalnya ke kamar mandi enggak berani sendiri. Pasti rame-rame gitu. Apalagi dia posisinya tuh di bawah tangga gitu, di bawah tangga yang di dalamnya gitu. Itu tuh biasanya teman aku pernah juga lihat di bawah tangga itu ada kayak kaca kecil, dan sekolah aku tuh sekolah kayak emang bangunan tua juga, bukan yang modern gitu. Nah, teman aku tuh ngelihat kayak ada bayangan teman mereka lagi yang lihat kaca doang. Jadi diem aja pas tiap dipanggil kayak, "Eh, kamu enggak balik ke kelas gitu." Terus dia bilang kayak diem aja, enggak bilang enggak apa, terus enggak lama dia noleh doang gitu. Teman aku langsung lari ke kelas kita, terus dia langsung kayak panik gitu. Itu sih. Ini apa sih? Suara apa ya? Mesin. Karena lagi ada pengerjaan sesuatu gitu. Tidak jauh dari lokasi kita. Oh, oke. Mesin, ini beneran mesin. Iya gitu okay sih kalau cerita dari Bella. Iya, itu berarti pengalaman pribadi ya. Pribadi. Bukan tentang urban legend di sekolah yang terkenal di Indonesia. Iya. Bowar dan Anwar. Aku ada Bowar sih. Apa ya. Anwar dulu mau cerita? Sok kamu dulu. Hah? Ih, kamu? Kalian lucu banget. Ih, mesra banget sih. Oh. Kalau bahasa Inggrisnya sosis ya? Sosis. Sosweet. Sonweet. Sonweet. Sosis. Iya dah. Bu Uluwe. Pernah, aku pernah sekolah dulu. Oh pernah sekolah? Oh pernah. Alhamdulillah. Sampai selesai? Enggak, langsung jadi guru. Terus selesai. Aswar beneran nih. Alhamdulillah. Ya pokoknya di sekolah aku dulu tuh kesurupan masal mulu. Jadi ternyata di situ adalah pemenggalan Belanda. Pemenggalan. Pemenggalan orang-orang Belanda dulu. Oh oke, pada saat kita sudah merdeka ya, gitu. Pembantaian di tempat ya, itu. Oke. Pokoknya kalau setiap abis azan zuhur atau asar itu pada kesurupan. Kesurupan semuanya. Eh kenapa lu? Apa ada apaan, Mbak? Ada yang terbang terus kayak ngebuka. Ngebuka terpalnya ya? Terpalnya ya? Iya. Banner. Banner ya? Iya. Dari tadi kita awal udah sempat lihat. Terus kepala aku pusing banget. Iya, terbang kan? Kenapa sih ngeliat ke belakangmu? Sama kan sebelah sini. Iya. Kita berdua kepalanya sama-sama. Pusing. Oh, siapa? Apaan? Apaan? Enggak bisa. Palangannya pusing? Iya. Aku tengah aku nih langsung kayak teng, gak tau kenapaan. Beneran gak sih? Beneran. Soalnya tadi aku bilang sama Bowo. Iya, bener-bener. Di belakang masih ada kayak kepala dua gini nih. Ngelongok ya? Iya, di sini lagi kayak memperhatikan. Iya. Bagus dong, nggak mau ada yang perhatiin. Ya, jangan makhluk itu juga. Abis yang makhluk nyata memperhatiin di bagian yang lain. Ya. Aku aja deh ya yang perhatiin. Kamu aja mulai hari ini ya. Oke, baik. Oke, lanjut Bu. Iya. Oh, udah gitu abis kesurupan. Jadi gini loh. Setelah zuhur ataupun asar banyak yang kesurupan masal. Itu setiap hari tuh. Setiap hari aku udah kelas 3 pendalaman materi. SD. SMA dong pendalaman materi masa SD. OPA, PM. Iya. Udah gitu pertama-tama kali sih banyak yang kesurupan, aku takut tuh, Angkel. Tapi lama-lama enak gitu. Kenapa? Lah, ini kesurupan mulu sih. Kuntilanak. Aduh. Siapa di sana? Lagi ngapain kamu? Sumpah ya, enggak. Tapi ini pengalaman ya. Ini kan tadi kamu bilang apa? Ada yang suara jatuh. Iya. Merinding dong. Sekolah apa tuh banyak kebun banget. Karena tadi tuh kan Angkel bilang kalau tentang sekolah ini mereka sering melakukan tawuran. Iya. Biasanya ketika kalau misalnya orang-orang ngumpul tawuran tuh, cowok-cowok tuh dia untuk ngodein maju tuh teriak kayak tadi tuh. Iya. Oh. Itu tolongin dong, ada yang di belakang, di dapur. Itu mah orang. Awas, itu orang. Sini, di dapur? Lah, masa seorang ada di dapurnya? Awas, kesurupan. Awas, duduk diri. Aku naik juga, enggak. Enggak, kamu sini aja. Eh, siapa namanya? Iya, sama Kak Bella. Bawa. Eh, gelong lo sama gue. Ayo. Ya Allah, tangganya lewat mana? Os kabel, os. Iya, karena kan biasanya tabrakan gitu kali ya. Siapa? Eh. Siapa? Dia di atas, Wir. Kok bisa sih ke atas? Santai. Aku Mbak Depi bisa di atas. Ya Allah.
Tadi di situ kan? Tadi di situ kan? Siapa? Kamu siapa? Anda siapa? Kamu siapa? Ngapain pada di sini? Anda siapa? Ini jam loncatnya. Anda siapa? Ngapain? Ngapain deh, Zede? Tommy, aduh. Siapa itu? Pocong. Pegangin. Pak Yana, Pak Iqbal. Udah di sana. Allah Akbar. Wah, kaca. Gimana cara naik ke atasnya sih? Iya. Jangan tembok ya. Dorong. Angin tembok ya. Ngeri rentan. Apa-apa. Udah aman kan? Aman. Aku nanya siapa kamu? Hah? Siapa kamu? Kenapa kamu ngeri? Kenapa kamu ngeri? Kenapa kamu ngeliat yang matang? Iya. Coba lihat, lihat. Kenapa? Tantan ya. Cerita. Dia nangis. Kenapa? Kenapa? Kita mencari kebenaran di sini. Kamu siapa? Kamu siapa? Ayo cerita. Apa kamu siapa? Bekas murid di sini? Kenapa? Ya, kembali ini mau kemana? Kenapa? Kamu di sini ngapain? Kamu bingung di sini kamu ngapain? Lai lah ini. Untung gua pakai tangan mengarah dengan panjang. Tom, nggak apa-apa Tom. Aman kan? Aus di situ. Ya Allah. Terus sini nih. Kayak ada yang mukul tadi. Ini ya. Betul ada yang mukul di dalam. Oh, iya. Ya. Jadi bukan kena Tom ya? Bukan. Berarti tadi ada yang mukul posisinya di situ. Cuman yeah. Kayak ada yang mukul gitu. Pokoknya saya tahu. Ya, ya. Ya. Tom, nggak apa-apa. Ya, yuk, coba lihat. Duluan. War, dilanjut di bawah, War. Dilanjut di bawah. Iya. Ini di bawah. Oke, KBP Lovers. Maaf kalau kita, kakak, kalau kakak mau di sini nggak apa-apa, nanti angkel yang di samping sini. Kamu nanganin aku. Sini. Itu temenin kamu maksudnya? Iya, biar aman. Yang cowok-cowok di atas, yang cewek-cewek di bawah. Iya benar. Guys. Iya, secara nggak langsung kamu. Nggak maksud aku laki-laki yang nemenin kalian. Iya benar, perempuan harus ada yang jagain. Dipakai dukupinnya. Aku trauma banget pakai ini. Iya nggak apa-apa. Kayak ada suara. Jadi KBP Lovers tadi tuh sebenarnya aku tuh ngeliat banget Mbak Devi di belakangnya Bu Dina di belakang situ. Jadi aku nggak tahu kapan dia naik ke atas dan kita pun tadi nyari tangga tuh lumayan susah ya. Maksudnya kita nggak tahu tangganya di mana letak tangganya. Dan karena ternyata di atas bukan cuma satu yang kerasukannya tadi sampai di handle gitu dan pada saat semua ke atas tadi di pintu bawah ada kita bertiga dengar ada yang gedor-gedor. Iya. Kencang banget dok. Sama kamu tahu apa? Di belakang nih di sebelah kanan aku kan ada ventilasi udara kan. Itu tuh kayak ada kepala orang nongol dua gitu kayak keliring-keliring terus keluar lagi keliring-keliring gitu. Iya kayak mereka tuh cari perhatian gitu loh ketika dia tahu kalau perhatian kita sudah ke arah yang lagi kerasukan ya mereka juga bikin keributan di bawah mangkanya tadi suaranya kenceng banget dan parah. Itu tadi suara kaca itu jelas banget. Aku takut ada yang bahaya kalau udah masalah kaca. Iya kan? Harusnya aman ya. Coba lagi ya. Pasti di rumah juga yang nonton kalau kita kan hanya tahu situasinya kan. Iya. Mungkin kalau kalian bisa melihat langsung karena kemarin beberapa banyak yang take picture ke aku yang mereka bisa melihat situasi terkini tapi langsung dari TV dan itu banyak banget penampakan-penampakan yang muncul Sir. Iya enggak? Iya. Mirip. Iya, benar. Dinda. Terus juga Dinda. Emang suka gitu dia menciptakan nama sendiri. Iya, gitu. Dan jujur aku enggak tahu karena gini, yang namanya sekolah ya. Itu pasti punya histori yang serem-serem.
Tanggal di sini. Dan jujur, Bella takut. Baru kita, kamu sini aja bareng sama aku ya. Oke. Biar aku yang jagain kamu. Iya. Nah, itu pegang siapa? Saya pegang di itu pegang mic. Tadi pas di atas. Jadi aku cerita sedikit ya, lanjutin di atas. Itu suara kaca. Nah, anehnya siapa lagi? Kita lagi megangin Mbak Depi nih. Mm-hmm. Bukan kita, tapi aku lagi ngeliat Bowo lagi ngobrol sama yang masuk ke dalam badan Mbak Depi. Yeah. Terus ada Tommy megangin, tiba-tiba dari belakang ada yang nonjok gitu. Dan yes, itu pecahannya ke belakang, kayak ke depan. Astaga. Ya kena dong. Itu dia, kena ke belakangnya. Siapa? Terus kena ke Tommy, kena ke Mas Iqbal. Berdarah. Jadi gini, tahu kan kalau kaca sekolahan, itu kayak ada yang nonjok dari dalamnya karena pecahannya keluar semua. Begitu dilihat di dalamnya, ternyata jendelanya udah ditutup papan. Udah ditutup papan. Nah, terus? Itu dia. Iya, kayak ditonjok. Jadi kalau misalkan logika ya, ini kaca kena kegeser badan pasti jatuhnya begini. Ini langsung ke situ was-war. Jadi pecahannya tuh keluar. Keluar. Dan ke dalam. Berarti emang tujuannya untuk menyakiti karena emang sampai kena. Dan gini, aku enggak tahu tujuannya apa. Kita belum cari tahu lebih dalam, tapi benar, si makhluk yang masuk ke dalam badan Mbak Depi. Dia malah kita enggak tahu belum. Laki-laki. Dia malah nanya, "Saya ngapain di sini?" Lah? Iya. "Saya ngapain di sini?" Bener. "Saya ngapain di sini?" Dia bilang gitu. Sambil nangis. Jangan-jangan setan keder lagi. Enggak ada lah. Keder. Kan keder. Ada lagi setan. Dia suka masuk, dia bener ada. Dia masuk tapi dia enggak tahu mau ngapain tujuannya. Lupa. Dan war, aswar, kalau setan keder itu kita misalkan ke alamat A nih. Kita enggak tahu tuh alamat A di keder. Diputar-putar. Iya, keder. Itu namanya setan keder. Kalau tadi setan keder enggak di Sherlock berarti. Mana sih? Enggak, war benar. Enggak tadi itu bukan setan keder. Enggak, iya. Ya was aswar. Tapi enggak apa-apa. Maksudnya Kak Tommy sama Mas Ik gimana? Mas Iqbal lagi dicek kakinya. Berdarah. Enggak apa-apa, enggak tahu mental ya, ke badannya. Allah, mudah-mudahan enggak kenapa-napa Mas Iqbal. Iya. Sebelum kita bahas tentang lokasi di mana anak-anak sering ritual di sekolah ini. Wah, lagi ada yang ngomong wah. Prisly. Itu Prisly. Kak Prisly mah jahil ya. Aku narik nafas. Nunjuk-nunjuk pacar gue. Enggak. Nafas, ngebuang. Ngapain nunjuk-nunjuk? Eh, jangan ngomong dia ngebrak di mic. Kenapa? Ngapain? Tadi lagi bahas, Bowo kan udah cerita tentang sekolahnya. Iya. Yang dulunya adalah pembantaian massal untuk orang-orang Belanda. Pada saat era kemerdekaan. Ini dilurusin ya, ceritanya belum tentu itu dibantai ataupun dipenggal sama pribumi. Tahu. Ya pokoknya orang Belanda saat itu penjajah lah dikatakan. Dibunuh dengan secara brutal. Kalau Anwar sendiri punya cerita? Kalau Anwar pribadi, ini Anwar tahu dari teman Anwar. Jadi pas dia cerita di sekolahnya dia, itu bunyi apa setan itu? Krik. Cerak. Kayak ular. Ular. Derik. Cerak. Aku gak dengar. Terus secara gak langsung kaki aku kayak ada yang terk gitu. Gitu ya? Iya. Nyertum ya? Yang kanan, iya. Sini makanya jangan terpisir. Sini aja. Apa? Gitu. Jangan kata aku. Nyetrum. Iya kalau aku ya. Ya ngomong aja war, kamera lagi ke lo. Ngomong aja kalau aku. Jadi ini ceritanya serem banget karena di sekolahan ini teman aku tuh ngalamin. Jadi ada satu guru, aku enggak tahu ya, dia meninggalnya kenapa di sekolahan itu. Tapi karena meninggalnya si guru itu, setiap ada angkatan baru, itu di setiap jam-jam tertentu guru itu masuk. Ngajar PPKN. Guru PPKN. Tapi dia nggak tahu. Akhirnya pas pelajaran selesai, itu kan ke guru berikutnya kan, ganti mata pelajaran kan. Dia bilang, "Bu, tadi kita habis belajar PPKN sama ibu ini," kata gitu. Terus itu benar-benar yang gurunya nyatain, dia kan udah meninggal. Dan itu selalu terjadi di setiap ada angkatan baru masuk. Jadi itu memang mungkin dia belum tahu tentang si kematian si guru itu. Guru gitu itu. Ya? Dan itu menjadi story di sekolahan itu. Dan urban legend. Iya, gak bisa dihindarin. Dan kita gak bisa, ada beberapa yang memang teman-teman aku yang kayak nantang gitu. Yang kayak, kita cobain yuk, kapan ya si ibu ini masuk gitu. Nantang. Tapi kagak ada. Iya. Kalau anak-anak yang diajar saat itu ada perasaan aneh ataupun ada cerita tersendiri nggak ketika diajar sama makhluk halus ya benar? Nggak ada. Dia seperti diajarin sama guru normal biasa. Normal. Ya. Tapi cuman katanya ibunya pucet karena ibunya lagi hamidun. Hamidun itu apa ya? Hamil. Hamil. Kecil. Jadi ibunya tuh kalau ngajar tuh suka begini di papan tulis nih. Gimana? Kayak gini.
Iya. Tapi dia nggak ngomong nggak apa udah. Ngomong lah kan namanya orang ajar. Oh iya. Berarti tiap tahun dia hamil terus gitu. Itu hantunya Kak Bella. Iya benar sih pertanyaan orang yang tidak tahu ya. Berarti hantunya nggak lahiran ya? Meniru. Oh meniru. Karena itu jin kan pasti dia meniru gitu. Ada alasan ya kenapa gurunya meninggal? Nggak tahu makanya aku tadi bilang. Aku nggak tahu filosofinya si ibunya meninggal sampai bahkan bisa bergentayangan di situ. Mungkin ada segala satunya pengen disampaikan. Makanya dia bisa kayak gitu. Dan itu sampai sekarang-sekarang ini ke adik-adik kelas katanya selalu ada gitu. Makanya mengurangi daya minat siswa buat masuk ke sana. Allahu Akbar. Apalagi kayak orang kesakitan ya, Mei. Iya. Kenapa dari tadi yang masuk itu kayak lagi kesakitan betul. Sekolah ini ada perempuan yang kayak dia gak suara aku Lebih serem suara lu ya. Nanti kita coba cari tahu kenapa kebanyakan mereka memberikan suara-suara rintihan ya. Mungkin karena ceritanya mereka meninggal dalam mohon maaf tapi gak wajar. Bukan tidak wajar, meninggalnya dalam kondisi yang kurang baik. Pasti berantem, kena bacok mungkin. Iya. Ditusuk, digebugin, mungkin bisa jadi. Sekolah apa gimana sih kejadiannya? Tapi beneran tahu tawuran gitu, tuh parah tawuran banget gitu. Makanya jangan sampai sebenarnya kalau sekolah online enggak mungkin tawuran online kan. Iya. Nah, iya. Aku pernah tahu ikutan tawuran, Pir. Ya, serius? Enggak mungkin. Pernah. Enggak mungkin. Dulu nih, dengerin. Aku sekolahnya SMK Tata Boga. Di sebelahnya tuh ada STM. Jadi bagi kita satu lingkungan tuh sekolah ada sekolah Tata Boga. Gabung gitu ya. Cewek semua. Yang ini STM laki semua. Hah? Yang sekolah Tata Boga cewek semua. Iya, paling laki sih hitung 5. Iya. Paham kan, you know kan? Tahu dong. Aku paham banget. Ada anak SMA ini perkayuan sama anak mesin. So pengen ikutan, orang baru pulang sonek angkot kan, diajak, ayo tawuran, diajak seret. Pas dilihat, di tasnya bawanya sutil. Sutil apa itu? Itu yang buat masak. Spatula. Yang lain pada bawa kopel, bawa gear, motor. Orang mau bawa batu, lo bawa telur malah. Iya. Mau ulang tahun lo buka tawuran. Karena orang tetap buka. Diceplokin. Aku juga pernah punya cerita ya, ini waktu aku SMP. Sekolah. Pernah dong saya. Ini SMP ku SMP favorit nomor 2 di Bekasi. Wow. Kita cari nomor 2 Bekasi itu apa ya? Jadi waktu itu kelas 2. Waktu kelas 2 itu ada persami ya, perkemahan Sabtu Minggu. Waktu itu ada organisasi PMR, jadi pelantikan antara kelas 3 dan kelas 2 ke angkatan yang baru kelas 1. Itu kan biasanya dilaksanakan Jumat sampai hari Minggu. Yeah. Dan sebagai kakak kelas pastinya punya ini nih, waktu jaga, ada gilirannya. Nah hari itu aku inget banget, aku jaga di malam Minggu, hari Sabtu, itu sekitar jam 12 sampai jam 2, pokoknya malam. Per 2 jam, iya. Per 2 jam, karena kan adik-adik kelas disuruh masuk dalam kelas istirahat. Nah tugas kakak kelas ini memastikan si anak-anak yang kelas 1 ini benar di kamar atau enggak, istirahat atau enggak, karena kan besok pagi ada kegiatan. Nah malam itu sekolah kita tuh terbagi di dua area, ada wing kanan dan wing kiri. Di wing kiri itu tempat anak-anak pada istirahat. Di wing kanan itu ada satu masjid dan juga ada kantin di sekolah yang terkenal sama satu sosok perempuan yang sudah biasa menampakkan diri di siang hari. Taunya dari mana? Yang banyak cerita adalah empok mie, empok nasi uduk tuh kan. Oh iya. Itu masih Eneng. Iya. Iya. Persis namanya si Eneng. Aduh. Jadi waktu aku jadi anak ini kok. Iya, waktu aku ujian gitu ya. Waktu aku ujian di kelas 1 ke kelas 2 pernah ini kejadian sebelumnya. Lagi ujian tiba-tiba teman sebelahku persis lagi ujian terus dia muntah. Dia muntahin semua kertas ujiannya terus dibawa ke UKS. Kertasnya. Begitu orangnya dong, bukan orangnya. Masa kertasnya asal. Begitu dibawa ke UKS, akhirnya guru-guru udah mulai paham. Dia bilang, panggilin si Empok dong, kata dia gitu. Oh, ini masih Eneng kepengen ngobrol kali ya, kata dia gitu. Cuma dikerokin doang, terus dikasih kayak air gitu. Copot, Baliho, itu benar. Benar. Baliho mah yang gede, War. Kan kenceng ya? Iya, kenceng banget itu. Gimana ceritanya? Ada yang lihat enggak? Enggak, terus kenapa copotnya sekarang? Kenapa? Iya, makanya. Ya, kan angin mulai tadi ya? Iya. Ih, sombong. Oke, aku terusin lagi ceritanya. Iya, siap. Begitu aku jangan, jalan Aswar. Begitu aku jalan di wing kanan di mana tidak ada yang tidur di dalam kelas sama sekali. Aku berdua sama temanku emang udah mulai hobi gitu, maksudnya kayak
siapa tahu ketemu sama sesuatu yang serem, nggak apa-apalah kita lewat aja gitu. Terus tiba-tiba memang temanku bilang, eh kayak ada yang duduk di kelas, duduk aja gitu, diem. Bajunya lusuh, baju anak SMP, rambutnya sebahu. Aku inget banget nih teman SMP aku namanya Dito. Tok, jor, kayaknya ada yang duduk. Ah, enggak, itu mah cuma perasaan doang. Emang karena lu udah tahu ceritanya mungkin, ada sekenanya di situ, gitu ya? Jadi kepikiran. Terus tiba-tiba, begitu aku belok, itu di ujung, di dekat masjid menuju kantin, ada yang berdiri, jelas. Siapa? Jelas. Coba gini doang, tapi. Inalilah. Ngapain dia? Berdiri aja udah. Wah, itu begitu lihat langsung gak banyak bacot, apa jatuh-jatuh aku lari. Ya lah, aku tahu kamu mah. Pembuktian sama Frisly aja kaburnya cepet banget. Apalagi kayak gini. Dari situ memang akhirnya generasi ke generasi tahu. Oh ya udah. Sineng. Itu inget banget ada di kelas 97, 98, 99. Area kelas 3 soalnya. Aduh. Tapi selalu nunjukin di siang bolong. Itu malam. Oh, itu pas itu malam. Kalau siang tuh biasa suka ketempelan. Nongol. Allah Akbar. Ada kayak nenek-nenek mau ngomong. Allah Akbar, aku masih dengerin. Apa ya? Aku dengerin. Apa sekarang? Apa sekarang? Pusing banget. Jadi kalau kalian nanya apa ya? Iya. Tadi pada saat bannernya jatuh, aku lihat ada laki-laki. Badannya tuh kayak ketutupan banner. Setengah mau jatuh gitu ya. Ketutupan banner. Kamu tahu enggak kalau badan orang ditutupin banner? Kayak megang diselimutin, banner tuh diselimutin di badan dia. Terus dia maaf ya, tapi kondisi kepalanya tuh tengkleng dan dia senyum. Senyum serem banget, jujur serem banget. Makanya tadi aku tiba-tiba pas kamu habis nengok aku kayak aduh serem banget itu ngelihat. Adanya di mana posisinya dia? Lantai 2 yang ada tulisan 07. Persis. Berarti dibalik banner yang ya? Copot. Banner yang copot. Jadi banner copot doi nongol. Waduh. Tapi lagi-lagi suara rintihan lagi ya tadi. Iya, dan aku pusing banget yaudah, sebelah. Sabar sayang. Ini sebelum kita bahas sekolah ini lebih jauh. Kenapa di sekolah ini banyak rintihan? Kenapa? Apakah benar kalau memang dulunya banyak siswa yang bisa dikatakan belajar ilmu kebal untuk tawuran? Ini ada salah satu alumnus dari sekolah ini ya. Alumnus dari sekolah ini, kita akan tanya-tanya pengalamannya. Dan benar enggak kakak ini dulu juga pernah ikut-ikutan tawurannya atau apapun itu? Kita panggil ya. Mas Katak. Hah? Anwar, kamu berani sama Katak? Katak. Halo. Hai. Halo. Mas Katak. Halo. Malam. Namanya benar Mas Katak. Kalau kata anak zaman sekarang suaranya teleponable. Suaranya. Kenapa? Aku cuma menyampaikan. Callable gitu ya. Callable. Selamat malam Mas malam, Katak. Ya. Tuh kan callable. Aku juga callable apa? Tebel. Aku enggak tahu kan bisa. Ya udah. Aku juga bisa kayak gitu. Oh. Oh langsung gitu suara. Suara gede-gede. Moga-moga kita nyanyiin ya. Aswar bisa nih. Mas emang alumni di sekolah ini? Iya. Udah angkatan lama berarti ya? Belum terlalu sih. 2015 lulus. 2015. Oke. Kita penasaran banget karena dari tadi mungkin Masnya juga bisa tahu ya tadi seheboh apa kita pada saat ngedenger. Cuma penasaran kenapa dari tadi yang muncul itu lagi-lagi suara rintihan. Apa benar? Mungkin ada dari alumni atau mungkin angkatan Masnya juga yang menjadi korban dari peristiwa entah itu kayak tawuran, entah itu ilmu-ilmu yang katanya mereka mau kebal tapi ternyata gagal. Yeah. Itu benar enggak? Apa ada cerita lain, Mas? Ya kalau saya baru masuk sih ada yang baru meninggal, ada. Hah? Oh, beneran ada. Meninggal. Kenapa itu? Tapi cowok. Iya, emang iya. Cowok. Kenapa? Ya akibat tawuran. Oh, benar. Itu dari maksudnya kayak info dari alumni juga kan. Nah pas itu pokoknya saya baru ngasih formulir ya kan, itu dapet baru dapat kabar meninggal. Sorry saya potong, tapi meninggalnya itu hancur di bagian kepala yang kebacok. Oh saya kurang tahu kalau itu. Cuman yang saya tahu dari alumni leher kiri. Ya berarti, Allah Akbar. Benar. Berarti kan masalah tawuran itu memang udah jadi budaya di sekolah ini.
atau gimana? Maksudnya tawuran kok diadain sih di sekolahan? Bukan sekolah. Bukan, ada. Wah. Jadi itu lebih ke ekstrakurikuler tuh, enggak ada adanya basket, enggak ada tawuran. Nah, maksudnya itu kenapa tawuran tuh bisa tercipta dan ada? Ya kok dari, itu gimana? Dari dulu. Dari alumni ya, Mas ya? Antara sekolah A sama B itu untuk siapa yang paling kuat dia saling ngadu gitu. Kalau Mas Katak pernah ikut tawuran? Iya. Ya ini pernah. Maksudnya emang tawuran tuh brutal begitu sampai yang ada turun korban gitu. Iya. Benar. Mas Katak. Aduh, iya. Mas Katak juga ikutan untuk apa? Kebal-kebalan. Iya. Maksudnya kayak enggak ikut ya, enggak ikutan. Maksudnya sih lebih ikut-ikutan teman-teman gitu ngikut. Kemauan diri sendiri. Oh, ilmu kebal beneran puasa bla 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 gitu. Iya. Itu kelas berapa tuh? Saya itu dari kelas 1 lagi pas saya enggak naik. Disuruh nelen sesuatu? Banyak. Oke. Okay. Ah, banyak. Terus belum? Terus sekarang masih ada ilmu itu? Enggak, saya sekarang saya udah dilepas. Oke, sebelum kita bahas tentang ritualnya, gimana caranya? Ini lagi viral-viralnya mungkin. Yeah. Orang ketika ngeliat sekolah ini lagi banyak video yang beredar. Yeah. Karena bisa dibilang sekolah ini tidak dapat kepercayaan lebih lagi dari orang tua untuk dititipkan anaknya karena tradisi tawuran yang turun-menurun yang tidak bisa hilang. Yeah. Begitu Mas Katak masuk, memang diajak sama semua teman-teman ataukah dipaksa atau emang kalau kita tidak ikut menjadi sanksi sosial? Yeah. Maksudnya kayak digebukin bareng-bareng gitu. Yeah, jadi mau gak mau ikut gitu. Ya yeah, kalau kelas 1 sih wajib. Cuman kalau misalnya wajib? Masuk. Iya. Ya wajib. Wajib. Tauran. Wajib, iya. Wajib. Wajib ikut basis lah. Barisan siswa. Oh memang ada gerakannya. Yeah. Terus? Cuman kalau masuk sekolah sini ya karena orang tua gak tahu. Gak tahu ada tawuran? Bahasanya itu ditatar ya? Kalau yeah, misalnya kelas 1 sama kelas 2, kelas 3 sama alumni kalau gak ikut. Utas, out, agit. Iya lah, euk. Jemek, ya. Oke. Apanya? Agit sih. Tapi maksud aku ya kok masih ada tawuran beneran, berarti yang beneran ada ya? Ada, suar. Itu dari zaman lama kalau tawuran. Iya. Mas, boleh diceritain gak situasinya kayak gimana sih? Begitu masuk, kemudian kakak kelas datang, lo harus ikut basis ya, barisan siswa. Dan apa yang diutarakan sama kakak kelas? Diajarin kah atau? Ya, maaf ya, kalau misalnya dari kelas 1 itu kayak pasti ditanya orang mana? Sama teman-teman. Awalnya nih, sama kakak orang kelas. Mana dulu? Sama kakak ting. Orang mana? Pamulang misalnya, saya Pamulang. Berarti basis gue basis Pamulang. Jadi dibagi, ada tongkrongannya. Ya, dibagi-bagi ya. Bahasa halusnya gitu kali ya. Lu ngikut gue. Asik ya, gaul ya. Satu arah sih, maksudnya kayak satu arah buat pulang bareng gitu. Enak jadi tebengan ya. Iya, cuman gak nebeng, gak naik motor. Itu buat majuin kalau kata orang. Aduh kok aku tahu banget ya tawarannya dong. Tapi kesian suara kalau misalnya Mas Katak ini gak ikut tawaran pas kelas 1. Udah, dikolekin terus ya. Pokoknya jadi disuruh-suruh gitu, pokoknya kesian. Jadi kucang, acuh. Kucang terus Mas. Oke. Okay. Yeah. Terus ya gimana ya kalau tawuran itu kayak pas kita baru masuk nih basement Pamulang ya kan. Mm-hmm. Besok bawa ini ya. Bawa sajam. Sajam. Senjata tajam. Biasanya apa aja tuh? Mm-hmm. Kalau sajam ya maaf nih ya, bukan untuk ditiru sih. Iya, iya. Ya bawa celurit, pedang. Sekolah. Iya itu, jadi iyalah. Sekolahnya bukan bawa buku yang disimpan begituan, iya kan Mas Katak? Buku mah bawa. Ini buat anak-anak muda nih yang nonton ya, generasi muda jangan pada niru-niru begitu, gak agak baik. Ya kan sekolah online juga ya. Karena tapi sebenarnya tidak menutup kemungkinan itu masih terjadi sampai sekarang, makanya tidak ada keuntungannya sama sekali. Iya buat apa? Jangan ngebahayain nyawa rupanya pada jadi di generasi muda yang bagus. Aku tuh dapat langsung kayak komunikasi gitu ya. Aku dapat komunikasi kalau beberapa korban atau kayak yang menjadi korban justru malah orang-orang yang sebenarnya nggak berani untuk maju, jadi dia tidak tahu apa-apa. Yang terpaksa, yang menjadi korban rata-rata banyak banget tawuran tuh yang memakan korban tuh orang-orang yang nggak salah. Sampai waktu itu tuh temanku sendiri tuh kayak gitu. Karena biasanya kan kalau orang yang nggak berani tuh adanya di tengah-tengah. Dia nggak nyerang, dia nggak mundur juga, dia nggak tahu tekniknya. Betul. Tawuran kan gitu maju. Dorong-dorongan. Abis kena satu mundur lagi. Gitu. Yang satu udah dapat disayurin. Kebanyakan orang yang meninggal itu yang baru pertama kali ribut dan juga ya gimana ya, dia tuh kayak misalkan ngikut-ngikut ada yang ngomong dia baru pertama kali ribut tuh udah meninggal. Ya baru itu karena sering banget kesebutnya kayak gitu ya. Seperti itu kalau di Kemayoran. Terus setelah itu
udah terima ajakan, sudah ada basisnya. Sampai di mana akhirnya ada tradisi untuk puasa. Kemudian mohon maaf Mas Katak, tapi ritual untuk bisa kebal. Ini siapa yang menyebarkan beritanya nih? Kakak kelas misalkan? Ya gimana ya? Sama di mana ngambilnya? Jadi tuh kalau kayak gitu tuh kita lebih nyari sendiri. Terus kayak belajar. Maksudnya kayak belajar sendiri. Cuman kalau maksudnya kayak yang nyebarin ya pembuktian di jalan. Oh. Jadi pada saat pulang sekolah kita majuin basis blah, misalnya majuin sekolah ini. Ini yang pada habis make mau nyoba gue maju paling depan. Barisan depan. Kalau di sini tuh lebih tertutup semuanya. Diem-diem gitu. Iya, diem-diem semua. Jadi kongkolingkongnya diem-diem itu, enggak rame-rame gitu. Bukan kongkolingkong. Bukan kongkolingkong. Beda, pokoknya yang pakai tekbal. Pokoknya beda guru semua. Jadi mereka tidak mengakui. Jadi tidak yang kayak gue pakai nih, gue habis pakai, enggak ada yang gitu ya. Tapi satu basis Mas Katang itu pakai tekbal semua. Saya sendiri. Oh, sendiri. Wow. Jadi balik lagi semua kebutuhan mereka, ya mereka nyari sendiri siapa yang mau bertahan di tawaran itu, ya mereka akan mencari kebalan sendiri gitu ya. Nyari dukun sendirilah. Berarti Mas Katak dulu kalau maju paling depan dong. Enggak, maksudnya tuh ya gimana ya? Enak juga sih ngomongnya. Tapi kalau misalnya kayak sendiri itu saya dibasis sendiri pas saya kelas 2. Iya. Kelas 2, kelas 3 saya pulang sendiri, makanya saya ya daripada saya celaka kan. Lebih baik ya melapisi dirilah. Okay. Kasar kayak gitu. Iya sih. Ritual apa aja Mas yang Mas Katak jalanin? Banyak banget. Yang masih diingat? Beberapa. Ya. Puasa. Kita puasa pernah sehari mutih, terus jeda sehari, habis itu mutih 3 hari. Habis itu mutih seminggu makan singkong doang. Kayak pengantin jatuhnya ya. Bukan. Enggak, mutihnya itu makan singkong doang apa nasi? Kalau yang pertama nasi. Sehari, yang ketiga hari cuma nasi kayak nasi biasa, yang seminggu baru singkong doang. Ada efeknya? Oke. Okay. Kurus. Ada. Kurus. Enggak lah. Emang enggak, kalau kuat aku mau ngikutin lah makan singkong aja sama nasi. Jadi kuat. Tapi fotonya waktu itu agak gemukan Mas Katak pas sekolah. Itu bukan dia. Hah? Itu si Hilman yang gemuk. Ah, si Hilman. Iya. Ada kakak. Ada kakak. Kata Mas Katak, mohon maaf nih yang dua pulang jangan dibacok ya. Suka pada saya juga tawuran juga dulu. Aku juga nih tawuran nih. Ada 3 orang. Aku sendiri. Ya ampun, aku bingung. Dia teriak duluan kan. Aku akhirnya teriak duluan juga. Iya. Aku teriak, saya orang kaya. Saya orang kaya. Itu bukan saya orang kaya. Kurang. Tapi yang di rumah kayaknya ketawa deh. Ketawa nggak sih? Kurang. Mak, aku kirimin pulsa deh. Kalau nggak yakin banget jangan dikeluarin ya. Nggak apa-apa. Aku yakin. Namanya belajar tuh proses, nggak apa-apa. Apa-apa ya? Nggak apa-apa. Mas Katak, selain dari puasa, biasanya kan ada jimat yang dipegang. Kemudian ada misalkan batu yang ditelan ataupun dari guru tuh biasanya ya seperti susuk ataupun pelet itu kan ada yang dimakan gitu ya. Jadi kalau Mas Katak, dari gurunya Mas Katak tuh apa? Kalau susuk saya enggak. Enggak ada bahaya. Kalau susuk saya enggak pakai. Kayak kan kalau susuk kan ditanam. Iya. Kan kalau ditelan kan ya apa yang ditelan sama Mas Katak? Pelor. Biasa aja lah, maksudnya kayak bunga. Formal gitu. Pelor. Yang pernah saya telan tuh bunga kantil, gabah, pelor, sama timah. Pelor kan digigit. Timah tuh digigit. Itu gabah bahaya tahu. Pelornya berapa banyak? Yeah, barusan ada yang terbang. Suara lagi cah. Ya. Demi Allah. Banyak dari yang bangunan sana ke sini. Mereka enggak ada yang di lantai 1 ya. Nah, aku penasaran. Langsung boleh enggak di sana? Boleh, boleh. Mas Kata kan alumni. Iya. Dari dua ada suara lagi. Ada suara lagi. Ya, ada bisik-bisik lagi. Kayaknya diminta. Dari dua bangunan ini yang ada di belakang Mas Katak, yang paling sering muncul penampakan itu dari sini atau sana? Belakang. Di sini kan kamar mandi. Tuh. Iya, tapi di sini ya. Yeah. Bener, kamar mandi lantai 3. Lantai bawah. Bawah. Di mana tuh? Paling kamar ujung sono. Pojok kiri. Sana ya. Situ. Oh. Apa Mas? Dari tadi nongolnya sosoknya. Ya kalau zaman saya sekolah saya kayak kalau kawan ini kayak sering diperhatiin. Diperhatiin? Perempuan. Iya, perempuan sama anak kecil. Enggak baper kan? Enggak lah, perempuan sama anak kecil kali baper. Perhatiin sama perempuan. Jangan baperan lah. Sama ada cerita Mas, waktu itu di sini ada kesurupan massal ya. Oh iya. Boleh diceritain enggak waktu itu di angkatannya Mas? Enggak, itu di atas saya sih jauh. Di atas. Jauh ya. Cuma yang menurut
saya dapat kabarnya itu pernah ada kesurupan massal, cuman nggak tahu karena apa. Itu tahun 2000 berapa kurang tahu, cuman yang kita tahu dari penjaga kantin, kan kita dekat sama penjaga kantin kita kan, sama teteh. Kita manggil teteh kan udah kayak ibu sendiri. Nah, dia selalu cerita ke kita. Dulu kan ini kan sekolah kan kosong. Terus kalau malam tuh kayak ditempatin kayak orang yang mau pergi ke Jepang gitu. Nah, itu pernah ada kesurupan massal di sini, orang Jepang itu. Cuman enggak tahu karena pergi apa. Ke Jepang. Cuman TKI kah? Kayak mungkin tenaga kerja atau dipakai untuk tambahnya. Banyak kan ya? Banyak. Zaman dulu mah banyak. Dulu di tempat ini di mana? Yang tenaga kerja itu. Oh, di sini. Di sini. Lagi-lagi belakang ya. Di belakang. Cuman, cuman katanya sih kalau kata si teteh berisik, gara-gara berisik. Orangnya. Oh, jadi kita enggak boleh berisik loh. Hayo lu kan, war, hayo lu kabobo. Enggak, ngapain? Enggak ngapain. Aku benerin duduk doang. Ngapain? Lanjut lagi ke Mas Katak tentang sekolah ini ya, Mas ya. Di angkatan Mas Katak atau di bawah ataupun di atasnya Mas Katak gitu ya. Dengar enggak? Itu rintihan. Rintihan lagi. Aku kira ini suara kamu. Rintihan, rintihan. Bentar ya. Pernah mengalami dan punya teman yang meninggal pada saat tawuran? Berapa bir? Allah Akbar, Allah Akbar. Jangan, jangan dekat. Jangan, jangan dekatnya dari belakang ya. Dari belakang ya. Aduh, aduh. Pusing banget. Enggak apa-apa, harusnya enggak apa-apa. Kamu kenapa? Enggak apa-apa, kayak mau ditarik ke cerita kayaknya. Iya. Kok kamu ya senyum-senyum? Karena aku lagi mencoba dari cerita, maksudnya teman-teman menggabungkan tekat, kayak puzzle-puzzle cerita. Iya, dan aku pengen masuk lebih dalam lagi nih ke cerita tentang ritual, kemudian teman-teman yang meninggal. Menjadi karena korban. Karena kan pastinya kalau ada teman yang menjadi korban, satu, suasana pasti di sekolah akan berubah sedikit gitu ya, karena ada salah satu ada teman yang kehilangan. Kadang-kadang juga bisa jadi cerita, dia suka muncul, dia minta tolong. Aku pun pernah punya pengalaman gitu ya, di komplek rumahku ada yang meninggal karena tawuran. Katanya dia nyamperin ke orang tuanya malam hari, katanya untuk minta maaf. Nah, kalau dari Mas Katak, di angkatan atasnya, angkatan Mas Katak atau di bawahnya? Atas. Di atas. Baru masuk sekolah ini. Kelas 1? Iya. Terus pas saya kelas 1, baru diceritain. Kalau yang itu tadi ya, yang lehernya. Sama kelas 3, sahabatnya almarhum. Oh. Katanya jam 2, dia ke rumah sahabatnya. Jam 2 malam, sekitar jam 2 malam dia ke rumah sahabatnya. Itu siapa? Enggak, temennya. Temennya Mas Katak. Ya, terus sekitar jam 2 malaman itu almarhum ke rumah sahabatnya. Sahabatnya disambut sama ibunya, Saliman. Kok, dari mana? Main, Bu. Saya dapat cerita ya. Iya, jawab. Ditanya, terus, kok tangannya dingin banget sih? Iya, Bu, kedinginan di jalan. Aduh. Ya Allah, kasihan banget. Tapi terus katanya dari situ nitip. Ini saya tahu ya, maksudnya yang saya dikasih tahu dari sahabatnya langsung. Cuma disuruh minta ambilin, dua sajam, katanya, sama udah jangan balas dendam. Oh, mungkin kayak ngasih pengingat, karena biasanya kalau ada korban tuh pasti balas dendam ke yang menghabisi gitu ya, ke lawannya. Firdaus sudah dapat cerita? Nggak yakin, tapi ya ada gitu, maksudnya ketika aku nggak tahu ya, semoga ini salah, tapi kalau emang benar Al-Fatihah buat mereka. Iya. Karena yang jadi korban dari sini dan menjadi korban dari peristiwa itu bukan pada saat ini ya, mungkin ada beberapa, karena aku nggak ngeliat satu. Mereka pada berdiri berjejer di atas dan mereka bilang ketika mereka sudah meninggal, walaupun kejadiannya tidak di sekolah ini, tidak dekat sekolah ini, karena kan rata-rata tawarannya lumayan jauh ya dari sekolah ini. Di mana? Ya pokoknya jauh dari daerah sini. Lumayan jauh. Katanya mereka langsung ditarik sama makhluk di sini. Polisi. Allah Akbar. Terkunci. Apa itu? Terkunci, jadi kayak nggak bisa kemana-mana, nggak tahu harus apa, menyaksikan aja per tahunnya ada siswa lagi yang masuk dan lain-lain. Jadi kayak dikunci, kamu ngerti nggak sih kalau orang anak-anak baru masuk yang kayak di mos dulu gitu, ya, di ospek. Ya. Ya, kalau nah, bu kenapa bu berat? Berat. Ya.
ini sorry ya, Mas Katak maaf, buat teman-teman yang tahu sekolah ini juga maaf, no judge, tapi sebagai sebuah sekolah ternama, pastinya guru-guru melarang tindakan tersebut. Tolongin dong. Oi. Pergi kalian, pergi. Pergi. Tolong aku. Tolong aku. Tolong aku. Kenapa? Tolong aku. Mana nih keluar? Kenapa? Apa yang mau ditolong? Nangis. Cici sayang, biar sayang, udah aku aja. Sayang aku aja. Cici sayang kesini. Oh, belum ketemu itu. Budina. Iya, bangkunya tambah bengkok. Bang, Bang. Jangan deketin, Bang. Biarin, enggak apa-apa, biarin. Ayo, sekarang. Ayo, deketin. Sini. Wujud. Jang, stick keluar Jang. Yuk, bangun yuk. Kayaknya kita perlu istirahat dulu. Yeah. Jadi aku bacain kuisnya untuk malam ini. Kejadian mistis apa yang pernah terjadi di sekolah ini? Yeah. Kalian bisa komen langsung di live chat. Orang yang terpilih akan mendapatkan 500.000 rupiah. Oke. Okay. Mana kuisnya? Udah. Sudah. Kita akan kembali selain satu ini tetap di Kakak Bradik Podcast.
kita kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik, teman saya harus pulang. Cantik. Lepaskan Titi yang tenang, boleh bisa nggak, Pak? Aku takut. Iya takut tahu, tapi istighfar lu punya Allah kan? Punya, tapi yang begitu. Ya udah, lu baca baca. Jangan gerak-gerak lah, baru takut. Katanya ada satu, dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan, karena gara-gara dia kita itu berhasil diserang sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan! Sisi! Bas, udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir. Kita kembali lagi di Kakak Beradik Podcast spesial dari Tanah Pasundan. Baik, cara lihat mata saya. Dengan baik-baik, teman saya harus pulang. Cantik. Kamu boleh tunjukin gak
main tim dong gue. Di mana tempat terakhir kali? Ya Allah. Tuhan, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Yuk, sama. Lepaskan Titi. Lepaskan Titi yang. Tenang, boleh bisa enggak, Bang? Aku takut. Iya, takut tahu, tapi istighfarnya punya Allah kan. Punya tapi yang begitu. Ya udah enggak baca baca pingsan. Jangan gerak-gerak lah, Bang. Katanya ada satu, dan kalau kita lewatin tangganya, kita harus nginjek anak tangga itu sebagai bentuk penghinaan. Karena gara-gara dia, kita itu berhasil diserang sama-sama Belanda. Sisi! Sisi, tahan! Sisi! Bas, udah siapin depan belum? Aku pernah memberitahu visi ke tempat di mana kekeluargaku hadir. Kembali di Kakak Beradik Podcast, masih dari satu sekolah terbengkalai. Belum lama, baru 3 tahun, tapi tradisi yang tertinggal di sini membuat sejarah sekolah ini menjadi kurang baik. Maka yeah, dari itu, kita ingin meluruskan. Hmm. Hey, bentar. Apa ya? Bang Katak mana? Bang Katak pergi. Oh, udah pulang. Empang lagi. Mas Katak. Kalau ada apaan? Baru mulai. Apaan sih, kan? Orang enggak ada apa-apa. Aswar. Enggak ada apa-apa. Ikenit mah. Apa sih? Nah ya, pokoknya kita setuju kalau Kanor sampai kenapa-napa malam ini kita guyur rame-rame. Iya. Pakai minyak kayu putih gue guyur biar panas badan lo. Tadi mata aku angkel. Kata mata aku gitu supaya orangnya hilang. Supaya arwahnya hilang tuh gitu. Eh, ya, oke. Okay. Oh. Arwah hilang mata gue min. Oke, okay, tadi Cicis bilang walaupun kejadiannya jauh dari sekolah ini, yes, tapi ketika ada korban seperti ditarik ke lokasi ini. Itu yang bikin aku mencocok logikan. Sekolah itu kan pasti punya guru-guru yang melarang tindakan tersebut. Iya dong. Kemudian pastinya di setiap angkatan akan diberitahu bahwa dihindarilah hal-hal yang kurang baik. Iya. Gak boleh ya kalau ketahuan sama bapak ibu guru kalian tawuran, yeah, saya keluarin. Iya, yeah, disekor. Tapi kenapa ya? Apakah mungkin ada makhluk lain yang seperti memberikan dorongan atau negative ajakan vibes gitu, yeah, yang membuat akhirnya anak-anak tuh berani untuk terus tawuran dan bersemangat ya, benar. Sampai akhirnya Cici juga bilang ketika ada korbannya itu ditarik ke lokasi ini untuk bisa mungkin jinnya bisa menarik energinya dan menyerupai mereka. Kalau ditanya tentang makhluk yang menyerupai menjadi mereka itu pasti ada. Tapi kalau tentang kenapa manusia bisa atau kenapa siswa bisa melakukan tawuran berkali-kali padahal udah dilarang, jangankan sama guru kak, mau mama papanya yang ngelarang juga tetap maju. Karena itu keinginan dari manusianya sendiri. Benar-benar. Makanya kenapa kalau misalnya kalian bilang, kak aku takut banget sama hantu, takut dibunuh. Enggak ada hantu yang bisa ngebunuh. Justru yang paling parah tuh, yang paling negatif itu memang dari niat atau dasarnya manusia itu sendiri. Ketika dia sudah ada keinginan buruk, akan ada makhluk-makhluk di sekitarnya yang mengunci, kayak bikin lingkaran. Kalau dilihat dari aku ya, misalnya aku sendiri ketika aku ingin melakukan sesuatu yang negatif, itu tiba-tiba rame yang pada nyamperin, itu malah kayak nutupin hal-hal baik. Jadi aku gak bisa ngelihat kayak atau mendengar mama bilang gak boleh ya kak, kamu gak boleh A, I, U, E, O. Aku tetap pada tujuan aku yang melakukan niat burukku. Gitu, yeah. Jadi kalau yang aku lihat memang mungkin kayak yang tadi, banyak juga yang sudah terbiasa ketika kita anak baru atau siswa baru, ya harus nurut sama kakak kelas kalo gitu, enggak, harus ya, harus lakuin itu kalau enggak daripada gue yang digebukin gitu gitu kan. Karena kalau tentang tawuran tuh macem-macem kak, kayak yang tadi, kalau tadi kan Mas Katak bilang ya. Kenapa Aswar? Emang lucu, Mas Katak itu cuma perumpamaan ya guys. Mas Katak bilang kalau
ritual yang dijalani sama beliau itu cuma kayak puasa dan makannya nggak pernah yang aneh-aneh gitu kan, cuma kayak bunga ya, itu yang normal-normal aja. Kalau dulu, jadi itu tuh sampai ke Ojan sendiri, Ojan, Ojan yang temenku, sahabatku dari dulu dan selalu bareng sama Frisly, dia tuh pernah ngalamin kejadian di mana kita itu, tau nggak sih kalau misalnya sahur on the road, rame-rame ketemu sama sekolah lain, tiba-tiba ada tawuran yang tidak diniati, jadi sekolahku nggak ada yang bawa barang apapun, itu benar-benar Ojan dikejar-kejar sampai dia nyebur ke kali. Nah, teman kita, teman aku dan Ojan itu pakai ilmu kayak tadi ritualnya kan, kalau Mas Katak tuh tadi apa, puasa. Kalau teman aku itu disuruh untuk motong kuping dari lawan, sumpah. Aduh, real, aneh banget ya. Untuk pertama kalinya depan mata Frisly pada saat aku kelas 1 masuk sekolah, itu bener-bener di kantin ya, bawa kuping ya kayak bawa biasa. Nih gue dapat satu, taruh kuping. Anak sekolah itu. Apaan sih? Anak sekolah kakak kelasku. Itu mungkin pembuktiannya dia ya, bahwa dia itu. Karena diminta untuk meritualkan itu. Jadi katanya kalau udah dikumpulkan kuping dan harus dijadiin kayak gantungan kunci. Jadi ada pengaitnya. Ini real ya, bener-bener depan mata aku, Ojan dan teman-teman lainnya. Terus yang disuruh makan tuh, tau gak makan apa? Kecoa. Itu ada bocah di depan. Kecoa hidup. Kan kita tahu ya bakteri yang ada di kecoa. Itu kan kayak bakteri. Kok kupingnya satu? Demi Allah, aku kaget. Lagi bahas kuping. Cek, udah. Jadi ritualnya kalau tadi kan normal ya, kayak puasa gitu-gitu. Hal yang mungkin tidak ditakuti sama Mas Kata, kayak ya udah gue bisa kuat dengan cara puasa doang. Itu hal simpel. Kalau yang dukun dari temanku itu, aku takut dia tiba-tiba. Tiba-tiba kesurupan. Jangan ketawa, ih. Ya kayak kemarin kabar sih ya. Iya, inget kan? Terus yang ngelatain aku. Kalau temanku tuh dia datang ke dukun, terus dukunnya nyuruh apa? Kamu kumpulin yang si kuping atau jari yang kalian dapat, ditutupin pakai kain putih yang sudah ada bacaan atau huruf. Huruf apa gitu dari dukunnya, disimpan, dibawa kemana-mana, terus disuruh makan apa? Kecoa hidup dua. Dan itu temanku benar-benar real ngelihat kecoa, kan banyak bakteri itu dimakan, tapi itu sampai masuk berita. Jadi waktu itu sampai masuk berita karena pada saat dia maju tawuran, dia nangkis benda dari si lawan, benda tajam, tangan berdarah tapi nggak kenapa-napa, bener-bener nggak putus, kayak dipegang gitu aja, kayak ya udah lo maju terus ditarik balik, ditebas. Ya ampun, itu masuk berita dan real dialamin sama Ojan tuh sampai lompat ke kali. Jadi motor dibiarin sama dia, bodo amat, cewek-cewek pada masuk di mobil, kalau aku nggak ikut, nggak boleh sama mama. Aku juga pernah punya pengalaman kalau soal itu. Jadi kakakku persis, jadi kan ada Koruben, Ciripka, Koruben, Ko Ijul, baru aku kan. Ko Ijul adalah salah satu orang yang mendalami itu juga. Jadi yang aku nggak tahu cerita persisnya kayak gimana, tapi di lingkungan komplek rumah, bukan di sekolah, di lingkungan komplek rumah tuh ya seperti yang Visi bilang gitu ya, ada basisnya. Jadi basis di daerah rumah ini itu berguru sama satu dukun lah. Dukun ya. Alih-alihnya bilangnya Pak Haji apa biasanya ya, gitu kan. Betul. Rumahnya di gubuk, di pinggir kali, dan anak-anak muda banyak datang ke sana katanya untuk belajar ilmu kebal. Suatu ketika tiba-tiba waktu mamah mau nyuci baju gitu ya, aku ingat aku masih kecil, mama marah-marah gitu karena di dalam kantongnya dia tuh nyimpen satu benda katanya jimat buat kebal. Terus digulung pakai kain putih. Jadi itu memang ya bisa dibilang, kita nggak bisa bilang tradisi, cuma kayak sampai hari ini mungkin masih banyak orang yang mempercayai sama itu. Karena kalau kita bilang masalah kebal, bukan cuma soal anak tawuran aja, tapi dari zaman penjajahan dulu kan para pejuang juga menggunakan itu. Di era penjajahan, bayangkan ketika company sudah menggunakan pistol, tembakan, granat dan apapun itu, pahlawan kita, bukan pahlawan, tapi pejuang kita hanya menggunakan bambu kuning, bambu runcing.
Cuma ya, bahkan mereka bisa yang tiba-tiba cuma kayak gini mental. Ya. Company itu bisa mental. Percaya nggak percaya itu real. Sampai aku. Kalian ingat nggak? Ada banyak legenda, mungkin kayak si Samson yang katanya rambutnya tidak boleh dipotong ya. Itu juga Ronda. Si Pitung juga. Si Pitung yang katanya hanya akan bisa ditembak menggunakan peluru dari emas 24 karat. Iya. Itu dia. Iya, kalau ini aku lurusin bukan tentang tawurannya, tapi apa yang kita pelajari ini bisa menjadi sesuatu yang baik sebenarnya. Benar, benar, benar. Dan ini lebih ke soal kepercayaan, kita mau percaya atau enggak. Iya, betul. Tapi yang kalau aku pertama enggak percaya loh gitu-gituan loh. Jadi teman aku tuh dia suka tawuran ya. Jadi dia ada sepasang kayak golok. Ada sepasang, ada dua, gitu. Dia pernah tawuran dan dia bawa golok yang satu, yang satunya lagi, yang dibawa itu hilang, terus Toto pulang sendiri. Akbar, gede banget suaranya. Itu yang sebenarnya dari tadi coba aku pancing. Karena apa? Biasanya kalau kita ngomongin masalah kebal itu kan pasti ada makhluk halus yang menutupi ataupun makhluk halus yang bekerja untuk mereka sehingga badannya punya proteksi diri dari benda tajam. Kalau dulu di lokasi ini banyak orang yang berpuasa dan mengambil ilmu tersebut, ketika mereka pindah, ketika mereka melepaskan, mungkin nggak makhluk-makhluk yang dulu mereka undang masih ketinggalan di lokasi ini. Jadi pasti ya kan? Masih itu yang sengaja aku pancing supaya dan ternyata benar ketika ngomongin tentang senjata kebal. Mereka bunyi. Iya benar. Dari tadi juga Bella maksudnya berasa di belakang ada yang Bella, apa Pak? Iya, kayak aneh aja gitu ya. Biasanya tuh aku nggak pernah yang kayak sepeka ini. Terus tiba-tiba dari tadi pas aku dengar Kak Frisly ngomong, Kak Anwar ngomong, tapi tuh kayak. Ada pintu deh. Ini. Takut deh. Di lantai 3. Aku kalau orang kabur aku ketinggalan terus. Sebelah kiri kasih angkel. Sebelah kiri kasih angkel. Cek dong, takutnya coba cek lagi teman-teman yang lain. Ayo. Guys, please. Yang ada masuk laki-laki aja. Kalian kalau mau kabur bilang. Anwar laki bukan? Oh, kaget. Anwar, ayo. Cek sini. Aswar. Berisi jangan ikut, Bil. Enggak mau ikut juga. Aku enggak paham sih, Kang. Tapi suaranya dari atas sih. Boleh. Itu mau sendiri. Nik aja nggak sih, itu mana si Yana, siapa tadi kesurupan sih? Hati-hati. Aku perlu ke atas lah. Nggak usah sayang, kamu di sini sama aku. Di sini aja. Kamu di atas Bowo. Mereka butuh tumbal. Coya. Sumpah ya. Aku kaget banget sama suaranya. Tapi lebih kaget pada saat aku tahu orang-orang di meja podcast pada kabur. Tapi aku gak bisa kabur. Sini. Kamu sini aja. Siapa kamu? Muat nggak yang megangin di sana? Mas Terry tolongin, Mas. Di 07 ya? Nah, kukunya banyak orang yang sama. La ilaha illallah. Siapa kamu? Hei. Siapa kamu? Assalamualaikum, siapa kamu? Siapa kamu? Mau apa ke sini? Oh, saya kemari. Kecuali apa? Saya pengen cari pembenaran. Assalamualaikum. Dia ada pembenaran, Zen! Nah, ada pasti. Ini dong. Awas bahaya, jangan sampai lompat. Apakah kamu makhluk yang dituakan kebal? Sebelah kiri masih ada orang nggak sih? Aduh. Bentar. Tunggu ini. Kamu siapa? Jawab, jangan ke kiri dulu. Jawab. Kamu siapa? Datang kalian. Kamu siapa? Ayo datang!
Allah Akbar. Ya, ya, ya. Saya nanya. Kamu siapa? Bisa jawab. Kamu siapa? Iya. Tinggal diam kalau ya, kasih dan kasih. Kalau kamu jawab, kalau aku diam. Allah Akbar. Segera ramai di sini. Ya udah, pergi aja orang ya, juga kan. Ya udah, kalau ditanya enggak. Kalian! Iya, kenapa? Allah Akbar. Kalian pergi dari sini. Hah? Siapa kamu? Hah? Allah Akbar. Kamu siapa? Kenapa? Terganggu ya kamu. Hah? Udah keluar deh. Keluar deh kalau mau. Hah? Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. La ilaha illallah. Air. Allah. Nanti kita ini lagi aja. Ayo kan rebutan. Jangan ada yang kosong ya. Ya. Allah Akbar. Udah ya tadi udah. Datang pada dari. Nah, ini. Ini jalannya. Gimana di atas tadi? Iya, di atas tadi Kang Yana tahu-tahu tiba-tiba ada yang masuk di badannya Kang Yana, terus nonjok-nonjokin itu pintu. Duar, bener sampai hancur. Hancur. Terus yang tadi enggak, dia cuman enggak bilang apa-apa, cuman bilang ngapain kalian kemarin. Pasti kalau orang yang kesurupan tuh ya, mereka itu pasti ngomong gitu ya, ngapain kalian kesini, kayak marah gitu ya. Dan pas Kang Yana tadi kesurupan, ada suara langka, war, banyak banget di dalam. Siswa iya. Nggak tahu. Dan katanya tadi ada yang mau berebut masuk ke Kang Yana, makanya banyak. Hah? Iya, satu doang itu tadi. Mau apa katanya? Masuk ke Kang Yana. Iya. Banyak. Berebutan katanya. Oke. Okay. Boleh dipakai headphone-nya? Siap. Ada Kang Atmo. Ya. Jadi Kang Atmo juga dari tadi sudah mengamati kita. Berat. Ngobrol di podcast gitu ya. Jangan dong. Di belak. Jadi yang tadi memang ada di belakangnya Bella itu. Katanya ada sosok yang berdiri di belakang kita. Nah ini ada Kang Atmo. Mau ya Kang Atmo di sebelah mana? Minta kursi ya teman-teman. Boleh. Mau ini kah? Ke saya apa tengah? Silakan. Sini aja nih. Oh, di sini aja. Awas. Thank you. Gimana, Kang? Jadi, kita dari tadi sudah diperhatikan dari yang di daerah belakang maupun di samping kiri nih. Iya. Jadi saya gambarin sosoknya ya, mulai dari tadi kita mulai. Ada beberapa, ini mau boleh saya ceritakan satu-satu boleh, ya? Boleh. Nah, ini dia mulai yang awalnya. Ih. Ya Allah. Ini dia. Kayak ini ya, kayak Sullivan ya. Tau gak yang film Monster Inc? Tapi Sullivan gemas. Itu gemas, iya. Sullivan. Apa kayak, Sullivan gemas. Apa kayak serem, Kak. Apa kayak musuhnya Ultraman? Aduh. Oke. Nah, terus. Jadi dia ini sosoknya ada di belakang situ. Pantesan. Oh, di toilet itu. Di toilet itu. Oh, iya.
barusan dia nabrak ke Kang Yana, Kang Yana yang masuk. Tadi masuk. Aduh. Jadi dia masuk kemudian terjadi insiden pintu itu tadi lah. Ya, di gubuk. Pantesan kuat banget nih. Ini kuat banget. Hmm. Tapi di belakang kita yang dari tadi ini ada yang berterbangan di atas. Iya benar. Yang Kak Bella. Kangkel juga. Oh tadi nah, ini ya? Aku juga. Sempat lihat Kak Bella. Muter-muter gitu. Apalagi tuh? Intil. Ya Allah. Intil. Pocong. 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 Hitam apa kuning? Apa putih? Warnanya? Hitam. Hitam. Itu banyak tuh. Enggak cuma satu. Ada beberapa yang berterbangan. Soalnya kebun kali ya. Mungkin seperti itu. Apa jadi kebun? Kebun. Pocong di kebun. Dia terbang dari arah belakang. Di sini enggak ada kan? Hah? Di sini? Belum. Saya bilang belum, mungkin karena mereka mungkin turun ke sini juga. Oke. Karena tadi sebentar aku nambahin ya. Mm-hmm. Kalau kita ngomong pocong tadi juga kepikiran teman-teman bilang karena kebun kali ya. Mm-hmm. Atau mungkin juga karena dulunya lokasi ini apa? Please dapat cerita dulu tempat ini apa sebelum jadi sekolah? Dulu sekali. Ya maksudnya normal lokasi sih, maksudnya ada sawah, sawah masih sawah gitu sebelah sana. Tapi lewat. Itu suara siapa ya? Ada sis kan? Bukan aku. Enggak ada. Aku juga bukan. Kan di sis ya? Gitu ya. Bukan aku. Terus kalau kapis. Itu sih aku ya. Kayak apa? Ada sawah. Enggak terlalu dapat ke cerita tentang dulu ya, karena sebenarnya dulu kayaknya daerah sini masih kayak aman-aman aja. Oke. Okay. Aman dari kejadian-kejadian tertentu, tapi memang setelah mulai ada pembangunan itu terjadilah banyak insiden negatif kali ya, maksudnya dijadikan tempat yang kurang baik. Entah itu untuk mencari ilmu, mencari nomor, melakukan hal-hal negatif dengan pasangan gitu-gitu. Jadi kayak karena kan yang aku lihat pada saat ini pembangunan gak langsung kayak brek langsung diisi dan emang langsung dituntasin gitu loh. Setengah-setengah dicicil gitu. Iya, jadi ya gitu, wajar kalau makhluknya tuh dari makhluk tahun kapan, tahun 80-an. Iya. Pak, baru ya. Enggak apa-apa. Mas Kamto. Matanya gini-gini. Iya. Enggak apa-apa. Aku takut coba nih. Aswar juga nih. Kamu sini, Be. Aku sini. Hah? Sini bayar. Mana? Kamu sini. Sini bayar loh. Enggak apa-apa, Dik. Bayar udah sini. Ya udah sini. Takut ya. Mas Kamto, aku namanya sini tadi. Yang pas Kang Yana kesurupan, itu banyak banget suara langkah-langkah. Itu apakah murid apa gimana? Di dalam ya? Iya, di dalamnya. Itu ada beberapa yang mau rebutan mau masuk ke Yana, ke Kang Yana. Sosoknya hampir sama tapi lebih kecil, badannya gede banget. Cuman bagian bawahnya kecil tapi badannya gede banget. Aduh. Gue deket dia melindungi. Aku boleh tanya nggak? Demi Allah. Demi Allah. Itu dari mana sih makhluk-makhluk itu datang gitu? Oke, jadi makhluk-makhluk ini datangnya dari masa lalu sudah ada sih sebenarnya mereka. Aduh. Tapi yang memperkuat kehadiran presence-nya mereka itu ada menara-menara listrik di sebelah sini dan di sebelah situ. Ada pohon besar di sebelah situ, ada pohon besar di sebelah situ, dan di sebelah situ ada sumur tua. Nanti saya bakalan tunjukin ada apa lagi yang di daerah atas. Mungkin tadi udah pada bareng-bareng ini nggak? Apa namanya? Naikkan kita. Oh, aku belum sempat naik sih. Belum sempat naik. Ngomong soal pocong ini, bentuk mukanya berarti seperti tengkorak gini ya? Ini. Kalau saya bilang ekstrim nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Iya, boleh, Mas Kanto. Muka apa aja? Jadi mukanya daging-dagingnya mengelupas. Ya Allah. Matanya apa ya? Ini hilang sudah. Jadi mata kalau mata dikeluarkan kan gede itu. Ada yang kecil ya? Tetap merintih. Terus kan? Jadi kalau mungkin orang bilang pocongnya hitam gosong, itu kalau menurut saya bukan karena kebakaran aja, tapi karena pembusukan yang ada di dagingnya seperti itu. Tapi saya bisa ada pocong, aku tuh takut banget sama pocong. Sama. Ya karena kalau di Indonesia yang dikenal sama masyarakat dari dulu antunya tuh kuntilanak, pocong, genderuwo gitu. Coba dari dulu kenalnya zombie. Dracula. Pasti jadi Dracula.
Soalnya beda negara. Ember. Tapi kalau yang item-item ini itu rata apa gimana Mas Kamto? Ini Kamu. Anaknya Atmo. Mas, ya Mas Atmo ya? Atmo Wicoyo. Pakai K ya. Iya. Ya. Maaf ya. Iya, sama-sama. Ini item emang anak-anaknya yang cicil. Kayaknya mereka kan yang saya lihat tangkap satu yang di depan, yang di belakang agak-agak nggak jelas mukanya, tapi emang hitam gitu. Apa jangan-jangan dia ini kali ya korban tawuran? Nggak mungkin lah, war. Nggak kali. Hitam war. Kan kali aja gosong. Tapi yeah, memang ada ini ya, ada sebuah ilmu ya. Uh-huh. Ini biasanya saya pakai atraksi kecil-kecilan. Jadi kalau kan di sini terkenalnya, sebentar nggak apa-apa. Jadi di sini kan terkenalnya ilmu kebal ya. Iya. Yeah. Nah, ngapain? Nggak apa-apa. Oh. Ini atraksi kecil-kecilan aja. Ini jangan ditiru. Kulit manusia yang paling sensitif ada di bibir sama ujung jari. Jadi ngapain kan? Kak, oh my god. Kok diisep sama dia? Udah. Oh my god. Itulah kira-kira. Mas enggak apa-apa. Enggak panas. Panas. Namanya api panas, tapi seperti pisau kan kalau diiniin ya, tapi gimana cara nahannya gitu. Ilmu kebal itu. Iya. Seperti itu. Oh, I see. Freezer kali ya. Enak yang nyedot gini kayak gas ya. Iya. Mau coba? Jangan, panas. Ya, jangan. Ini panas lah. Jangan. Selesai bibir kan warna hitam. Gini enggak baik lagi. Oke, itu. Nanti kita akan bahas lagi mengenai pocong gitu ya. Siap. Kemudian ada gambar lain kah? Ada. Oh, ini wewe gombel yang dimaksud bukan? Kok wewe? Apa itu kuyang? Ini, kayak kuyang sih. Apa ini yang usus-usus? Ini kalau saya lihatnya segini aja. Cuman ini saya ilustrasikan lah ya. Tapi saya lihatnya enggak ada badannya memang. Memang enggak ada badan. Perempuan. Ini angin. Lantai satu, lantai tiga. Iya, angin apa ini? Anginnya datang. Aduh. Jangan. Suara. Asuar kemana, Pak? Asuar mau kemana? Sini. Asuar jangan curang. Sini. Sama Bowo. Berdua aja ya. Nah, entah kenapa saya juga ngelihat ada makam. Di mana? Bukan. Dalam arti saya ngelihat makam ini pertanda ya. Bukan memang ada makam di sini. Pertanda ada yang mau meninggal. Eh, kalau ngomong lu. Enggak, aku nanya makam. Enggak berisik. Aku nanya. Maksudnya pertanda apa? Ada yang mungkin ada yang mau meninggal. Siapa? Ya Allah, mungkin dijauhkan ya. Ada orang yang meninggal di sini juga. Oh, maksudnya ada orang yang pernah meninggal di sini. Pernah meninggal di sini juga. Ini angin. Dingin-dingin kayak ditiup gitu. Iya, kayak sember gitu kan. Ini iya. Seng aja. Aduh. Dan ini pembahasannya. Ini sebenarnya sosok yang bikin kita agak aman lah ya. Mana? Agak aman di sini. Ini nanti menuju ke sejarah dari tanah ini sebenarnya. Dulunya. Iya. Dia baik kok. Iya kan, jawara. Iya bener ya. Yang tadi masuk ke Mang Ujang bukan? Jawara. Yang tadi masuk ke Mang Ujang? Mana Mang Ujang? Seperti silat Jawa, ya. Seperti silat gitu tadi ya. Iya dia. Oh, kuat jadi banget. Memang apa namanya sosoknya seperti ini ya. Saya nggak tahu lihat ada apa namanya huruf, nggak tahu lambang apa ini. Kemudian ada apa namanya kayak kujang ya ini mungkin ya. Kujang. Itu ada kujang tuh kayak gitu. Bukan kujang. Itu kujang kijang. Itu kijang. Kijang lagi dong. Astagfirullah. Kujang apa sih bang? Kujang itu ini. Kujang itu kayak senjata. Senjata ya. Ini sosok ini dari tanah Banten tua. Dari tanah Banten tua, seperti itu kira-kira. Untungnya beliau ini baik, jadi kita masih, meskipun banyak gangguan, moga-moga terkontrol. Dia ngejagain kita kah? Kita? Enggak, semuanya masih. Oh iya. Maksudnya raja-raja kita, Pak. Iya, belum. Mungkin saya iya, nggak tahu. Oh, bapaknya dijagain sama dia? Nggak tahu yang lainnya. Oh, suruh. Ya, yang anak. Ngapain pegangan? Seperti itu. Mau kabur gue. Mau nyebrang. Lu yang pegangan sama gue, gue diem aja. Jadi kira-kira. Kenapa? Suara curang, suara curang. Di antara gambar-gambar tersebut, mana yang tadi berdiri di belakang Bella? Yang berdiri. Yang di belakang meja podcast kita tadi. Ini dia. Oh, dia nih. Iya, ini dia. Mana coba lihat. Ini selipan. Badannya besar sekali. Seapa dia, Pak? Barometer. Hampir 2 lantai ini ya. Innalillahi. Hampir 2 lantai ini. Kayak monster ya. Badannya di. Ini dari tadi mondar-mandir. Aduh. Ini dari tadi mondar-mandir. Dari situ sih pusatnya, tapi mondar-mandir dia ke sini. Ijo apa warnanya? Merah. Oh, merah. Merah. Badannya kemerahan kayak merah bata. Aduh. Seperti itu. Oke. Okay. Dia baik apa enggak? Kayaknya dia sih iseng. Oh. Dia iseng banget karena tadi sempat
kalau ada yang ikut tadi ya, pertama waktu kita ke belakang, ada yang suara kayak gitu, hembusan nafas gitu. Itu hembusan nafas mereka. Mir, bangun, ada guru. Enggak, bukan kayak apa ya, kayak aku masuk di ruang kelas dengan suasana anak-anak yang lempar-lemparan kertas. Penghapus. Papan tulis. Terus ada yang lempar pulpen hitam, ketawa-ketawa, terus ada guru juga cabut ke toilet dan lain-lain, pakai sesuatu di sana yang tidak baik. Suasana itu kayak masih hidup gitu di belakang kita. Ada satu nama yang muncul ya, di hasil riset teman-teman, ada nama Ki Lam Toro. Ki Lam Toro. Ki. Itu apa kak? Lam Toro. Ki Lam Toro. Aki-aki. Aki Lam Toro. Mungkin aku tanya ke Visi, kamu dapat cerita tentang Ki Lam Toro enggak? Enggak. Kang Atmo? Ah, itu ada ceritanya. Lam Toro itu petai Cina. Oh. Lam Toro. Lam Toro itu petai bahasa Cina. Apa ya? Bahasa bahasa Jawa sama bahasa Sunda sama di bahasa kawinya. Dia petai Cina. Jadi dari daerah Banten dan di daerah Bogor ada namanya ritual, entah itu ritual jawara ya, ilmu-ilmu seperti itu atau ritual pengasihan pakai media petai Cina atau Lam Toro itu sendiri. Mungkin beliau dulu mungkin beliau dulu untuk syaratnya membantu orang pakai itu. Lam Toro. Jadi dikenalnya dengan Ki Lam Toro. Ki Lam Toro. Lam Toro. Atau masih ada apa pohonnya kira-kira di sini? Ada. Ada ya? Ini nih. Tadi aku lihat kok apa di situ ya? Ada itu, pohon, ada pohon petai tuh. Cina. Ini bukan sih yang tinggi. Bukan. Tadi aku ini pohon waru nih. Di bawah-bawah sini aku lihat soalnya ada petai Cinanya tadi Cina. Memang. Petai Cina. Cina tuh pahit apa enggak? Petai. Dia dimasak biasanya sama kulit-kulitnya. Sekulit-kulitnya betul. Kalau buat di sayur. Enak. Tahu enak, sepat dikit gitu ya. Itu juga anti ini loh, anti serangan gaib loh itu. Benar ya. Bagus ya? Betul. Antioksidan juga buat kulit bagus. Tapi kalau anti serangan gaib apakah ketika dimakan malah motor membuat kabur yang menjaga kita kayak misalkan daun kelor. Daun kelor. Oh, enggak. Seperti itu. Enggak. Aman ya? Menjaga kita, yang menjaga kita aman. Yang negatif-negatif aja nanti yang dibuang sama dia. Oke. Kita mungkin akan coba langsung mediasi sama salah satu di antara penunggu yang ada di lokasi ini, teman-teman. Kang Yana, boleh Kang? Duh, ngeri banget dah. Mangga kan di sini? Muka aku pernah jatuh ya? Iya. Enggak apa-apa kan aku di... Kenapa ya, Ki? Ya. Hei! Kang Yana, maaf. Nah. Oh, di sini nih. Ada yang aduh. Mediasinya kemana? Gatuh masuk, Pak. Apa? Oke, okay, kita coba ini. Oke. Coba langsung mediasi aja. Tambah. Tapi moga-moga kita aman-aman aja. Amankan yang terkontrol. Aman ya. Suar sini, Pak. Allah Akbar, Allah Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati ya. Coba. Nanti tolong tanya-tanya. Kamu boleh sih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kita berkomunikasi langsung dengan Ki Lam Toro? Okay. Ki Lam Toro, ada cerita atau sesuatu yang bisa diceritakan? Dari mana nama aku? Tadi kata tim. Ki, di sini Aki terkenal baik. Ya. Aki juga yang menjaga di lokasi ini dan kami percaya Aki bisa menceritakan sesuatu juga dari tempat ini dan bisa komunikasi baik sama kita. Ya. Jadi seperti apa dulu lokasi ini? Lokasi ini seharusnya kalian harus ada izin. Datang ke sini ada izin. Kita sudah izin, Ki. Ada kamar. Ada kamar mayat di situ, di sana. Kamar mayat? Iya. Kamar mayat. Makam keramat. Kita berizin. Oh, harusnya udah, mungkin maksudnya kita datang ke makam. Tahu drama.
nabrak ini. Sebelum ada ini memang ada keramat yang harus disaklarkan. Maafin ya kalau kita salah kaprah salah itu ya, Bi. Iya, kita jadi sepasang suami istri. Hah, di sini. Iya. Sepasang suami istri yang dimakamkan di sini. Kemudian makam ini dikeramatkan sekarang. Istrinya di sini. Suaminya di sana. Oh, dia siapa itu? Dibantai secara terpisah. Oh. Dibantai secara terpisah. Istrinya dibantai di sini. Apa oh, makam tersebut ini dikeramatkan? Ya Allah, Akbar, kenapa? Surah. Allah. Mohon maaf. Ya kenapa? Kenapa? Mohon maaf kenapa? Sebetulnya saya tidak mau menceritakan. Iya. Oh maksudnya tidak boleh diceritakan. Tidak apa-apa Ki. Ini jangan lihat belakang kenapa. Gak apa-apa Ki. Di sini kita juga mau cerita yang baik-baik. Supaya lokasi ini punya aura yang positif. Dari sini dan seterusnya. Pertanyaanku. Kenapa makam tersebut dikeramatkan? Siapa suami istri itu? Lu berat, woi. Cih, lawan, war. Siapa suami istri itu, Ki? Ada yang lari. Di kerajaan Banten? Mereka dari kerajaan Banten? Apakah mereka pangeran dan putri? Atau keluarga kerajaan? Keluarga kerajaan. Jadi ada keluarga kerajaan, pasangan keluarga kerajaan yang dimakamkan terpisah di sini. Siapa yang bunuh mereka? Allah Akbar, ya ampun, kesian. Dia telah membunuh mereka. Siapa itu, Ki? Itu kan siapa dia? Bagaimana dia cara membunuh? Sumur tua kah? Oke. Mau ke sana? Pelan-pelan atuh. Mau apa? Udah Kilam Toro jangan. Biarkan saya ke sana. Jangan Kilam Toro. Jangan. Gimana bagi mau ke sana? Jangan ya. Jangan ya. Nanti urusannya sama manusia aja. Sudah. Sekarang kita enggak boleh gitu. Keluarin aja kalau Ki mau ngelawan enggak boleh masuk ke bagian teman kita. Itu namanya nyakitin. Ini kita. Sabar. Udah, ngelawan. Udah. Kayak ditekem ya. Jadi di sini ada sosok yang mau nantang kita juga. Tapi nanti kita urus lah ya. Nanti kita urus, kasihan si Kang Yana. Kenapa takbir ya? Mineral. Ini ngapain kaki ditarikin? Kaki. Ada yang suara. Kaki. Ya. Kakinya sakit. Ini. Sorry. Didudukin. Nyekek lu. Maaf ya. Ini Pak, siapa namanya Pak? Atmo, Mas Atmo. Kenapa, palanya? Gak apa-apa. Oh, apa-apa. Jangan takut lah, sini lah. Bapaknya emang senyum-senyum gini-gini aja, kita takut loh. Aman ya, Kang? Minum dulu, Kang Yana, minum dulu. Aduh, ya Allah. Tangkel, kenapa? Aku tadi kaget. Kenapa, sayang? Iya, aku tadi kaget pas dia mundur.
karena pas aku ngelihat ke sana rame belakang, jadi kayak pas nengok tek rame banget di belakang. Tenang, 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 tenang. Enggak ada, itu duduk aja. Hei. Ya 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 ya. Woi woi tangkap. Allahu Akbar. Tangkap dong. Mike, Mike. Enggak bisa, enggak bisa. Itu apa? Cuma nanya tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pegangin dulu. Allahu Akbar. Yang kecil, yang kecil. Awas, awas. Ini pohon tajam, ini pohon tajam, pohon salak. Ini pohon salak bawahnya. Turun. Allah. Turun. Allahu Akbar. Kami, kami, kami. Turun. Jang, jang, jang. Jang, jang sebelah kanan. Lu pegang ya. Awas salak, awas salak. Awas salak, pohon salak, pohon salak. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak, pegangin jang. Tahan jang. Ini pohon salak. Awas, 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 awas. Enggak apa, enggak apa, enggak apa. Udah, udah, sini, sini, sini. Turun. 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 Tommy, Tommy. Ya, Tommy, Tommy. Turun kamu. Turun kamu. Tommy, Tommy, Tommy. Sini, sini. Turun, turun. Nasi liang mali bafi nawah lai. Ilahilallah. Rabbana inaka jantung nasi. Ini sosok yang ganggu tadi ya dari belakang ini. Tom, 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 kotor mukanya. Tom, yuk. Tom, Tom. Jangan yang ini. Kebakar apa sih? Bismillahirrahmanirrahim. Kebakar apa sih? Panas, panas. Panas banget. Tangannya merah kecakar dalamnya. Ada lampu enggak? Ada lampu kah? Lampu handphone kah? Lampu. Ya Allah, ya Allah. Merah begitu, Cok. Ini. Ih, ada yang nyakar tangannya. Ih. Nah ya, coba nanti dulu. Panas, panas, panas. Ini mau dikasih air gak, Tom? Udah aman. Udah. Di ituin dulu pakai RS nih. Pakai RS. Agak ke depan, minggir mau. Pakai kompres. Minum dulu, Tom. Tom, tarik nafas dulu. Tenangin dulu, biar tutup baru minum. Aduh, sampai situ loh, Ria. Ini kan teralis. Aman ya, aman, aman, aman. Pelan-pelan, pelan-pelan. Jadi ini kayaknya sosok yang apa namanya? Ganggu dari sana itu tadi. Kayak apa bentuknya, Kang Atmo? Yang saya gambarkan itu tadi. Jadi tadi dia sama Kilam Toro, sepertinya ada dendam masa lalu. Dan kemudian yang satunya masuk, kita keluarkan. Satunya lost control masuk ke sini. Sedikit cerita, mungkin kalau di sini kita bisa lebih tenang. Nggak ada yang takut gitu ya. Tadi Kilam Toro sempat bilang kalau ada pasangan suami dan istri dari kerajaan yang meninggal dibunuh oleh makhluk yang katanya besar, ya yang katanya dibunuh oleh makhluk yang besar itu. Dia kan setan ya? Iya, iya. Kok jin bisa bunuh manusia? Memang ada maksudnya, ceritanya. Maksudnya ceritanya gimana? Ada ceritanya nggak kira-kira? Memang ada ceritanya. Hah? Jadi mungkin Kang Iqbal juga tahu, kalau seumpamanya di zaman dulu, sangat umum sekali adu ilmu, bukan hanya ilmu silat atau ilmu fisik. Tapi memang benar-benar ilmu gaib yang menggunakan tenaga-tenaga makhluk yang benar-benar tidak kelihatan oleh kita. Tahu-tahu kita dibikin celaka, disilapkan pandangan, dibelokkan pandangan, atau kemudian dia ada masuk di organ-organ kita tertentu. Seperti itu memang. Jadi lebih kayak perang ilmu ya? Iya, betul. Jadi mereka menggunakan bangsa jin, memanfaatkan bangsa jin. Karena memang terkenal kalau di daerah Banten dan sekitarnya memang apa namanya perang ilmu itu sudah biasa memang seperti itu. Iya sebenarnya di mana-mana sih ya, bukan cuma di daerah Banten aja, tapi cerita tadi Frisly soal yang apa namanya sebagai jimat ada kuping, aku pernah ke salah satu daerah ini terkenal tentang suku tersebut gitu ya. Jadi begitu aku nyampe, tapi kalau ini lebih ke tradisi. Jadi begitu nyampe ada tengkorak-tengkorak kepala manusia di sana. Kurang lebih ada sekitar 7 sampai 8 tengkorak manusia. Terus aku bilang, "Oh iya, ini asli, Pak. Oh, ini dia. Ini dulu saya ngelamar ibu pakai ini."
tradisi kayau ya itu namanya. Gimana? Ya. Tradisi kayau. Ngayau. Ngelamar ibu pakai ini? Iya. Jadi dulu ibu ini seorang primadona di daerahnya. Banyak orang yang menyukai dan caranya memang harus memenggal kepala orang yang menjadi pesaingnya. Semakin banyak kepala yang dibawa untuk melamar perempuan tersebut, perempuannya menjadi lebih terhormat. Kedua, laki-lakinya juga menjadi lebih kelihatan sebagai petarung yang tangguh. Pendekarnya, jagoannya lah istilahnya. Pendekarnya, jagoannya gitu. Nah, kalau ini kan tapi lebih ke tradisi. Kalau yang balik lagi kita tarik ke tempat ini, mungkin nggak Kang Iqbal, Kang Atmo, Kang Ujang ngelihat dua pasangan ini dari makam tersebut? Udah sempat lihat belum? Karena kalau dari kerajaan harusnya mereka pakai baju kerajaan. Pakai baju kerajaan. Yang katanya keluarga kerajaan. Aku jadi makin ketarik nih sama cerita kerajaan Banten ya. Kerajaan itu kan ada yang bisa dibilang perang saudara, betul, sampai terpecah betul, gitu ya. Betul. Ya kita masih di tanah Jawa Barat. Apa yang ngebawa dua orang ini ke sini gitu? Mungkin ya. Mungkin Angkel. Jadi yang saya lihat tadi, yang saya gambarkan tadi, yang berbentuk jawara, itu memang apa namanya? Memang perwujudan dari beliau. Karena zaman dahulu di kerajaan-kerajaan Banten pun tidak semua memakai pakaian yang ini, pakaian yang mewah kerajaan gitu. Iya. Yeah. Dia seolah tuh ingin menyembunyikan identitas. Menyembunyikan identitas, incognito seperti itu. Nah, yang satu lagi saya belum dapat yang apa namanya wanitanya. Nah, mungkin Kang Iqbal bisa cerita. Kalau saya sih jujur dari tadi memang lebih ke sosok yang laki-lakinya ya, jawara tersebut. Kalau dari sosok si perempuan itu tadi belum melihat, cuma tadi memang saya hanya sekelebat aja sih. Ada posisinya itu di sebelah sana, jadi dia hanya lewat seret begitu aja. Cuma saya kurang jelas melihatnya, karena dia lewat cepat banget. Sosok perempuan memang. Belum tahu apakah sosok tersebut. Tom, ya lu bengong, orang cerita lu dengerin mestinya. Tom. Awas, duri. Angkat dulu dong. Kepalanya, iya. Kayaknya kepalanya ngantuk batu deh. Ada batu nggak? Ada batu belakangnya. Tom. Dudukin dulu. Ini ngeri ini. Angkat duri, angkat sana. Biar saya di sini. Ye, orang cerita dibengong. Lampunya. Apa nain akan jalan? Sudah mari waktu ini. Ada. Ada. Mau komunikasi? Hah? Ada. Mau komunikasi? Enggak aman sih. Yuk. Masih sakit. Dah. Istirahat dulu. Bawa sana aja, Gi. Mau ke tengah aja deh. Ayo, tam. Ya Allah. Tapi dua kali loh. Pegang. Malah ini siapa ya? Ini kemana nih? Oke, saya. Oh. Bingung ya mau ngapain? Si di atas gitu kan? Iya. Maaf ya aku kabur dulu. Angkel. Iya, boleh. Ditimpa tadi kakinya manual. Ini cuma sakit sisi, bukan sakit hati. Mama. Sumpah aku ngeliatnya. Kan itu kalau baru putus. Kan. Udah ngomongin dong, please. Aku mau curhat sama kamu sih, harusnya jadi tahu kan. Siapa yang putus? Enggak. Jangan bumbu lagi. Aduh. Kalau gue ntar jadi rame. Oke. Maksudnya? Putus hubungan sama sahabat lama. Oh gitu. Kita best friend kita yang dulu ada. Gak siapa? Beda ya, curhat sama. Inisialnya dong. Kayak curhat sama uncle. Aduh, kan kita satu paket. Aku sama uncle satu paket. Oh iya benar. Kita lanjutin tadi di sana. Di mana? Aku nggak tahu apa yang masuk gitu ya. Tadi cuma manjat ke atas, nggak sempat nguber sampai atas. Cuma pas turun, aku lebih tertarik sama.
Aku lebih tertarik sama yang tadi bau ini, bau dupa di belakang kita. Dupa. Jangan ada dupa di belakang kita. Luka. Di belakang. Dusta, Bunda. Terus tadi aku sempat nyari tahu malahan tertarik sama dua makam yang ada di sini yang dari kerajaan. Oh, iya. Kenapa sampai Ki Lam Toro bilang kalau dua pasangan tersebut, dua orang ini dari kerajaan dibunuh sama makhluk yang ada di belakang. Ternyata memang karena ada Pak. Oh iya. Ada apa Mas? Karena ada hati-hati Mas Sat. Atmo. Ingatnya Lam Toro ya. Jadi kalau dia sampai nunjuk-nunjuk ke belakang gitu ya. Iya. Oke, dipasang lagi headphone-nya. Dia bisa kayak gitu sih mic-nya. Punya Kak Bobo. Oh, kita enggak. Ini di settingin ada remote-nya. Oke, aku tanya. Enggak, itu kenapa rame-rame? Itu dia tadi soalnya yang terakhir. Nah, itu dia pada saat cerita, kemudian Tommy kosong pikirannya, tiba-tiba kayak pingsan lagi. Terus dia mungkin, kenapa? Mungkin masih letih dari yang sebelumnya. Berdarah gak? Itu makanya kalau orang lagi cerita dengerin, jangan bengong sendiri. Ini dia nih biasanya nih. Ibu-ibu juga batu. Sering ngomong gitu ya. Fokus-fokus, jangan bengong. Apa tuh di atas kenapa kamu? Kenapa gak kasihan? Kenapa gak itu? Apa? Ada apa? Ya aku gak tahu, aku tanya ada apa di situ. Khawatir. Ada kuntilanak, tapi kan gak apa-apa, kan dia diem aja. Bengong kan nih, dia bengong baru diomongin. Enggak, mata lu kemana-mana ngelalangin pohon itu, pohon bambu. Kenapa sih gue dari tadi tuh, dari yang pas gak tahu alam sadar gue tadi tuh, gue mau ngeliat ke atas mulu. Itu tuh, ini benar-benar. Ada ini, ada apa, kuntilanak. Kayaknya dia kalau mungkin, kalau menampakkan diri, kayaknya dia jadi cewek cantik deh. Tapi dia gak ganggu, gak ganggu. Ini pohon waru bukan sih, itu kan pohon waru, pohon di kuburan. Aku gak tahu ini pohon apa. Kak Prisli. Aku tuh udah ngelawan tadi ya, tau-tau tetep kayak ada yang tarik ke atas gitu lagi. Harus kuat iman dan takwa, bener. Iya, katanya kalau di badan kita kerasukan yang negatif, berarti kamu juga lagi berpikir negatif. Iya. Bangku jatuh. Kursinya jatuh. Jangan kagetin. Kadina ih. Bangku jatuh dari atas tadi, dari atas sana. Aku aja yang lihat. Kadina mah. Ya, angkel jangan deket angkel. Ada kinya itu. Kamu kan motor itu. Itu siapa yang keras? Kok kamu? Kursinya jatuh kan. Iya. Dari sini. Dari Mas Iqbal. Iya, ini ya jatuh ya. Aku ngeri deh. Jadi tadi apa namanya? Saya mencoba komunikasikan dengan yang di situ. Mungkin dia bilang kalau di podcast ini bisa saya tahan, bisa kita semuanya bisa kita tahan. Tapi nggak tahu nanti pas waktu kita penelusuran seperti itu. Sejujurnya, bukan aku maksudnya tak kabur. Tapi kita sudah menjalani podcast ini hampir dua tahun. Sudah terlalu banyak makhluk yang kita temui. Jadi kalau yang misalkan katanya ada pocong, kuntilanak, menurutku it's a regular ghost yang ada di mana-mana. Tapi aku percaya satu tempat itu pasti punya cerita ataupun sejarah. Betul. Ini yang akhirnya tadi aku coba tarik ulur gitu ya. Ceritanya menjadi satu kesatuan yang akhirnya mulai keungkap. Ketika keungkap, mereka mulai marah nih. Mulai interaksinya baru mulai muncul. Mengenai adanya pertumpahan darah di lokasi ini tentang kerajaan Banten yang dibunuh sama makhluk yang ada di belakang sana. Nah, makhluk yang di belakang sana ini mesti kita cari tahu. Mesti kita cari tahu. Dari nanti. Mana asalnya? Apa tugasnya? Betul. Siapa perintah? Kenapa lagi gitu? Nah kan, panjang umur kan? Panjang umur. Percaya kan? Panjang umur kan? Ini. Kalau diungkap, mereka pasti marah. Pasti marah, pasti marah. Ini. Kenapa kalau dicolek gitu ya, Angkel ya? Harus. Sayang sini. Aswar. Kalau kamu mau masuk, komunikasi itu baik-baik. Kenapa? Kenapa? Ada apa? Yuk. Siapa yang masuk? Siapa kamu? Jadi siapa kamu tuh? Bang Yana. Bang Yana, sana kan. Siapa yang masuk? Hei, hey. Siapa kamu? Siapa kamu? Baharudin Zain. Dari mana kamu? Hah? Dari mana? Saya. Iya. Berarti kalau memang kamu lama di sini, berarti harusnya kamu tahu sejarah tentang tempat ini. Saya lebih tahu. Iya, coba. Dengan saudara saya. Siapa saudaranya? Bail. Bail? Bail? Terus, tolong coba ceritain coba sejarah tempat ini. Udah, jangan. Udah. Jangan gerak-gerak. Anteng ya, anteng.
Nah, coba cerita sejarahnya pelan-pelan aja lah. Baru di Zen. Ada dua sejarah di sini. Sejarah kerajaan. Terus apalagi? Dengan seorang gaib di sini sekolahnya. Apa? Terus? Ada yang kosong. Kamu akan tertarik di situ. Di pojok belakang kah? Bekas sumur itu, Wak. Itu. Pusaran gaib. Pusaran gaibnya di mana? Hey, baru di Zen. Baru di Zen. Di mana pusaran gaib itu? Di mana? Maaf, di mana? Di mana? Jangan lupa di kantong. Di belakang sana. Kiri pojok. Ya. Yang tadi orang itu datang. Siapa? Siapa? Kalau dia datang, emang kita harus gimana? Jangan motot-motot, nggak boleh. Ngapain? Ayo ngomong, ayo. Ayo ngomong, Angkel. Hei. Hei. Hei.